Kada pa ba absent? Eko Sumarno. Assalamualaikum Ibu Dr. Elia dan Ibu Dr. Kasmiati. Waalaikumsalam Pak Firdi. Sehat Bu Dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudah bisa kita mulai ini Bu Dokter ya? Iya, silakan. Ibu Tia silakan. Oke, siap Bu Dokter. Silakan moderator. Oke, terima kasih Pak Firdi. Selamat datang kepada kedua pemateri, Bu Dr. Elia dan Ibu Dr. Kasmiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar dengan jelas suara saya ya? Iya, alhamdulillah, bagus. Makasih Bu Dokter. Oke, yang kami hormati kedua pemateri lecture series pada hari ini. Jadi ada dua pemateri pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Ibu Dr. Kasmiati MPDI dan yang kedua adalah Ibu Dr. Elia MAG. Yang kami hormati Direktur Pasca Sarjana IAIN Palu, Bapak Profesor Dr. Rusli SAG MSOD SC. Dan seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan sedikit ketentuan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah, penyampaian materi untuk setiap pemateri pada pagi hari ini adalah kurang lebih selama 40 menit. Kemudian kita akan lanjutkan kepada sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Jadi setiap pemateri akan menyampaikan materinya. Pemateri pertama akan menyampaikan materi selama kurang lebih 40 menit. Kemudian dilanjutkan dengan pemateri kedua, selama kurang lebih 40 menit. Setelah itu kita akan melanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja ke pemateri pertama. Jadi pemateri kita yang pertama adalah Ibu Dr. Kasmiati MPDI. Materi yang akan beliau bawakan pada pagi hari ini adalah merupakan diseminasi disertasi beliau pada program S3 Pascasarjana IAIN Palu yang berjudul Internalisasi Nilai-Nilai Multikultural dalam Pendidikan Anak Usia Dini. Jadi Ibu Dr. Kasmiati,
merupakan salah satu dosen di kampus kita tercinta ini, di IAIN Palu. Beliau menyelesaikan program doktornya, baru saja menyelesaikan program doktornya tahun ini. Ada beberapa karya-karya, cukup banyak karya sebenarnya yang telah beliau hasilkan. Beberapa dari buku-buku yang telah beliau hasilkan adalah penalaran moral cerita anak usia dini. Jadi disertasi beliau sedikit banyak terkait sebenarnya dengan terkait dengan anak usia dini, internalisasi nilai-nilai multikultural dalam pendidikan anak usia dini. Oke, Bapak dan Ibu, tanpa mengulur-ulur waktu lagi, sebaiknya kita langsung saja mungkin ke pemateri kita yang pertama, Ibu Dr. Kasmiati, MPDI. Kepada Ibu, kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih kepada moderator. Isi dulu. Lihat screen dulu. Ibu. Sekarang suara Bu Tia. Bisa, oke. Dengar suara Tia? Bisa, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu Pemateri kedua, Ibu Dr. Elia S.Ag.M.I. ini, yang saya hormati Bapak Ibu para peserta penulis pasca sarjana Universitas Utama Palu, yang saya hormati Bapak Direktur pasca sarjana UIN Dato' Karana Palu, Profesor Dr. Haji Rusdi S.Ag.M.I. Beliau, kalau berbicara sedikit tentang lecture series ini, sebenarnya mengingatkan saya pada masa-masa tahun 2011 ya sampai 2014, karena memang seminar lecture series ini adalah salah satu pencetusnya adalah Pak Prof. Rusdi sebelum jadi Direktur Pasca. Jadi kami punya sejarah sebenarnya di seminar lecture series ini. Dan saya sangat berterima kasih karena Pak Direktur memberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman dalam diseminasi disertasi. Adapun judul di disertasi saya yaitu internalisasi nilai-nilai multikultural pada anak usia dini. Sebenarnya objeknya di lokasinya adalah di Karuna di Palu. Latar belakang, bangsa Indonesia negara yang plural, yang menyimpan kekayaan multikultural dengan perbedaan sangat tinggi. Kita ketahui bahwa penduduk Indonesia itu memeluk 6 agama, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, dengan beragam aliran kepercayaan. Nah, dasar pendidikan multikultural adalah keharusan untuk menginternalisasikan ide dasar pada peserta didik, memberikan keadilan, persamaan, dan kebebasan pada setiap elemen masyarakat, etnis, ras, agama, dan kelas-kelas sosial. Nah, dalam konteks ini, internalisasi nilai-nilai multikultural melalui PAUD memiliki peran strategis dalam mengembangkan aspek kognitif, sosial, emosional, dan motorik peserta didik. Nah, terkait dengan penelitian saya ini, nilai-nilai multikultural itu ada berapa dan 16 ya nilai-nilai multikultural. Nilai yang saya teliti fokus penelitian saya yang sesuai dengan yang dirumuskan oleh AGPAI, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia pada workshop kedua di Jakarta pada tanggal 10-12 April 2009. Adapun rumusan dan batasan masalah, rumusan masalah itu ada 3 yang menjadi permasalahan dalam penelitian yang harus dicari solusinya atau hasil penelitiannya. Yang pertama adalah bagaimana bentuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan dalam menginternalisasikan nilai-nilai multikultural pada anak usia dini di PAUD Karuna Dipa Palu.
Kemudian yang kedua, metode apa yang digunakan dalam melakukan internalisasi nilai-nilai kultural kepada anak usia dini di PAUD Karunia di Kota Palu. Yang ketiga, media apa yang beda pembelajaran apa yang digunakan dalam menginternalisasikan nilai-nilai multikultural pada anak usia dini di PAUD Karunia Dipa Kota Palu. Nah, berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian saya menginterpretasi oleh lingkup penelitian dilakukan dalam menginternalisasikan nilai-nilai multikultural pada peserta didik usia dini di PAUD ini sebelum masa pandemi. Adapun tujuan dan manfaat penelitian, tujuannya itu sesuai dengan rumusan masalah ada tiga. Tujuan pertama, untuk mengetahui kegiatan pembelajaran yang dilakukan dalam menginternalisasikan nilai-nilai multikultural pada anak usia dini di PAUD Karunia Dipa Palu. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui metode yang digunakan dalam melakukan internalisasi nilai-nilai multikultural. Yang ketiga, untuk mengetahui media pembelajaran yang digunakan dalam menginternalisasikan nilai-nilai multikultural pada anak usia dini. Jadi manfaatnya yang pertama, manfaat yang ini yaitu agar supaya metode pendekatan pengajaran internalisasi nilai multikultural diterapkan secara sistematis dan efektif guna tercapainya tujuan yang diharapkan bagi pengembangan wawasan keilmuan khususnya pendidikan peserta didik usia dini dan diharapkan juga tulisannya akan lebih memperkaya hasanah ilmiah di lingkungan diri Palu. Kemudian manfaat praktis yaitu agar dapat juga menambah wawasan dan hasanah keilmuan dalam bidang pendidikan PAUD. Khususnya bagi pembaca, khususnya bagi peneliti sendiri. Adapun pengertian internalisasi nilai ini, internalisasi ini merupakan bentuk dari penghayatan, pendalaman, dan penguasaan. Sangat mendalam melalui pembinaan seperti bimbingan dan sebagainya. Nah, kata nilai memiliki pengertian yang beragam, ada yang menyebutkan harga, ada juga yang menyebutkan harga uang atau dibandingkan dengan harga yang lain, atau kadar atau satuan ukuran tertentu dalam mutu atau sifatnya. Nah, dalam landasan teori yang saya gunakan ini, yang pertama adalah teori James Bain tentang dimensi-dimensi multikultural itu yang memiliki lima dimensi. Yang pertama integrasi konten, yang kedua proses konstruksi pengetahuan, kemudian pendidikan kesetaraan, keempat pengurangan prasangka, dan kelima pemberdayaan budaya sekolah. Nah, teori inilah yang digunakan bagaimana dituangkan dalam analisis di penelitian. Kemudian pendekatan, masih pendekatannya juga menggunakan empat pendekatan, pendekatan yang ditemukan oleh James Bain, itu yang pertama pendekatan kontribusi, aditif, transformasi, kemudian aksi sosial. Kemudian teori berikutnya adalah teori Herbert tentang teori interaksionisme simbolik. Menurut Herbert, teori interaksionisme simbolik ini merupakan teori yang memiliki pandangan bahwa manusia dapat membentuk makna melalui proses komunikasi. Nah, teori interaksionisme simbolik ini digunakan dalam penelitian ini untuk memahami dan menganalisis pembentukan nilai-nilai multikultural peserta didik di PAUD Karunia Dipa Palu melalui interaksi dengan guru dan sesama peserta didik lainnya untuk membentuk jati diri dan perilaku mereka sehari-hari. Kemudian teori Vygotsky, itu sosial, tentang teori sosial budaya. Teori ini menyatakan bahwa interaksi sosial menghasilkan perubahan pikiran dan perilaku serta didik yang berbeda-beda antar budaya. Pembelajaran yang berbasis budaya dalam berinteraksi sosial mengacu pada perkembangan aspek sosio-historis kultural. Ketiga aspek ini sangat berpengaruh terhadap ingatan dan daya pikir anak. Di sini sangat diperlukan pentingnya melaksanakan interaksi sosial kultural yang menjadi sarana penunjang di dalam proses pembelajaran di sekolah. Yang keempat adalah teori internalisasi nilai yang menurut Hakam merupakan teori yang memiliki pandangan bahwa proses internalisasi dapat dilakukan melalui tiga tahapan. Yang pertama, tahap transformasi nilai. Yang kedua, tahap transaksi nilai. Ketiga, tahap internalisasi nilai. Ini ada saya masukkan sedikit tentang substansi munculnya Piagam Madinah. Meskipun bukan sebenarnya ini menjadi, tetapi ini hanya memberikan gambaran bahwa multikultural itu sebenarnya sudah ada sejak masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibuktikan dengan munculnya Piagam Madinah dengan tujuan itu untuk mempersatukan penduduk kota Madinah secara menyeluruh yang terdiri dari unsur-unsur yang beragam
Dari sinilah terlihat jelas unsur multikultural yang ditanamkan Nabi dalam piagam Madinah agar dapat merangkul semua masyarakat Madinah. Ini beberapa poin-poinnya. Kemudian pengertian anak muslim. Pengertian anak muslim ini ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa kalau asosiasi ini atau NAIS mendefinisikan bahwa anak muslim ini menggambarkan anak yang berada pada umur 0 sampai 8 tahun. Tapi kalau di Kemendikbud Undang-Undang nomor 146/2014 itu menyatakan bahwa umur anak muslim itu berkisar 0 sampai 6 tahun. Tujuan proses pendidikan Islam Nasir ini adalah untuk menyiapkan suatu generasi terbaik dengan mengoptimalkan potensi dalam diri anak. Nah, secara umum, tujuan dari pendidikan anak Nasir ini hampir sama dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu memberikan stimulasi atau rangsangan bagi perkembangan potensi anak. Oleh karena itu, PAUD yang dilaksanakan itu dapat mengakomodasi semua aspek perkembangan peserta didik. Pada dasarnya, PAUD ini bertujuan agar dapat mengembangkan seluruh potensi yang ada pada diri anak agar kelak bisa berfungsi sebagai manusia yang utuh. Kurikulum PAUD menurut tim dengan Rostin yaitu seperangkat skema yang menggambarkan maksud atau esensi apa yang harus dipelajari oleh peserta didik melalui proses belajar yang bagaimana yang harus dilewati oleh peserta didik dan mencapai tujuan kurikuler. Apa yang perlu pendidik lakukan agar dapat membantu peserta didik dalam mencapai tujuan dan lingkungan atau situasi bagaimana dilakukan proses belajar mengajar. Nah, konsep kurikulum yang dimaksud ini, yaitu kata kuncinya adalah sebagai berikut adalah ada konten, proses, pendidik, dan konteks. Model pendidikan kurikulum PAUD itu ada yang disebut kurikulum inklusif dan kurikulum terpadu. Nah, metode penelitian, penelitian bersifat kualitatif. Data dan sumber datanya ada data primer, data sekunder, data primer adalah sama dengan data pokok, sedangkan data sekundernya adalah data pendukung. Kemudian teknik pengumpulan data itu melalui pengamatan atau observasi, pedoman wawancara, kemudian dokumentasi. Nah, yang pengamatan observasi ini, ada pun yang diamati dalam observasi adalah guru yang mengajarkan nilai-nilai multikultural pada anak usia dini, kemudian mengamati media pembelajaran yang dapat mendukung dalam menginternalisasikan nilai multikultural. Kemudian pedoman wawancara, ada pun format wawancara yang digunakan dan membuat daftar pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian dan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, kepala tata usaha, dan guru kelas. Dokumentasi dalam pengambilan data melalui dokumentasi ini melalui pengambilan gambar dengan tujuan untuk memperkaya pengamatan. Teknik analisis data, ada reduksi data, penyelidikan data, kemudian verifikasi data. Pengujikan kebesaran datanya itu melalui triangulasi, digunakan dalam penelitian ini, triangulasi sumber, triangulasi peneliti, dan triangulasi metode. Nah, hasil penelitian. Hasil penelitian secara singkat, Yayasan Karunadipa dan Karunadipa Palu, nama Karunadipa itu sengaja dipilih untuk menggambarkan salah satu konsep sentral dalam agama Buddha tentang kepedulian sosial terhadap orang lain, yaitu karuna, yaitu ajaran welas asih yang dimaknakan sebagai segala hal yang membuat hati yang baik bergetar ketika pihak lain terkena musibah atau sesuatu yang mengusir penderitaan pihak lain. Itu maksudnya adalah ajaran ini kalau melihat orang ada yang kesusahan, dia ingin memberikan bantuan. Ciri utamanya adalah keinginan untuk melenyapkan penderitaan pihak lain dalam karunia bersifat universal karena welas asih yang diberikan tidak dibatasi oleh sentimen agama, keyakinan, etnis atau apapun, tetapi lahir dari kebersihan hati untuk turut berempati pada orang lain. Nah, empati dan berkorban untuk kepentingan orang lain yang membutuhkan pertolongan itu menjadi dipa atau cahaya penerang bagi lingkungan di sekitarnya. Maka itulah lahir dari situ namanya karena dipa. Kemudian visi mata kuliah Karuna Dipa juga memiliki bahasa Mandarin masuk dalam mata pelajaran mulut yang menjadi ciri khas lembaga-lembaga pendidikan di bawah Yayasan Karuna Dipa. Hal ini dikarenakan karena mungkin Yayasan Karuna Dipa didirikan oleh etnis Tionghoa, keberadaannya mata pelajaran bahasa Mandarin menjadi nilai plus bagi PAUD Karuna Dipa Palu. Visi PAUD itu Karuna Dipa Palu itu penyayang, terampil, sehat, dan mandiri.
kemudian misi PAUD karena di Papalu menciptakan suasana damai dan saling mengasihi, mengembangkan tema pembelajaran sesuai dengan budaya dan lingkungan sekolah, membiasakan peserta didik untuk belajar bertanggung jawab. Nah, dari misinya ini juga sudah masuk ada beberapa nilai-nilai multikultural memang sudah terkandung di dalam misi-misi. Kemudian hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah pertama itu adalah kegiatan pembelajaran yang digunakan dalam internalisasikan nilai-nilai multikultural pada peserta didik. Itu pertama melalui perencanaan pembelajaran. Jadi nilai-nilai yang diinternalisasi itu melalui kegiatan pembelajarannya mulai dari perencanaan pembelajaran itu sudah ada nilai-nilai multikultural terdapat di dalamnya. Jadi pada aspek perencanaan dan bahan pembelajaran multikultural yang direncanakan untuk peserta didik disusun melalui penyusunan RPPM yang dapat dikembangkan melalui RPPH yang terdapat dalam tema didik. Kemudian penetapan kurikulum PAUD 2013 sebagai acuan perencanaan pembelajaran harus memberikan bantuan kepada guru agar dapat merencanakan pembelajaran yang membangun konstruksi pengetahuan baru peserta didik yang multikultural yang mewujudkan dengan pengetahuan dan pemahaman secara komprehensif sesuai keragaman yang ada. Nah, pendapat ini sejalan dengan teori dari James Bain tentang proses pembentukan pengetahuan. Dalam perspektif pendidikan multikultural, bahwa sekolah tidak hanya difungsikan sebagai sarana menyampaikan materi pelajaran, tetapi memberikan juga contoh tentang sikap, persepsi, kepercayaan, dan tindakan. Nah, selanjutnya materi pembiasaan yang terdapat dalam tema itu, aktivitas itu antara mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, berdoa sebelum dan sesudah makan. Kemudian bahan-bahan yang digunakan dalam tema ini adalah buku, pensil, gunting, lem. Karena ini kan berkaitan dengan anak usia ini, jadi banyak berkaitan dengan buku-buku gambar. Nah, dari proses perencanaan pembelajaran itu mengacu pada RPPM, kemudian diaplikasikan melalui RPPH. Adapun kompetensi yang ditemukan pada tema ini, pertama, salah satunya itu sikap spiritualnya, itu membiasakan berdoa sebelum dan sesudah makan. Nah, aspek nilai yang terkait dalam kegiatan ini adalah adalah 6. Dalam aspek perkembangan anak usia ini itu ada 6 aspek. Kalau bercerita tentang PAUD itu, 6 aspek itu tidak bisa lepas dari anak usia ini. Yang pertama adalah nilai agama dan moral atau 6. Kemudian kedua, sikap sosial. Itu tanya-jawab tentang alamat rumah. Aspek nilainya yang terkandung dalam tanya-jawab atau diskusi adalah sosial emosionalnya anak. Kemudian ketiganya itu pengetahuan, menghubungkan gambar dengan angka. Aspek nilai dari kegiatan ini adalah mengembangkan kognitif anak. Kemudian keempatnya keterampilan, menggunting, menempel gambar peserta didik. Aspek nilai yang dapat dikembangkan dari kegiatan ini adalah fisik, motorik halus, dan seni, karena menggunting itu adalah salah satu kegiatan motorik halus. Kemudian kedua, pelaksanaan pembelajaran. Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa pembelajaran sehari-hari dilaksanakan dengan mengimplementasikan RPPH yang telah dibuat sebelumnya, terutama pembelajaran di ruang kelas. Dalam konteks internalisasi nilai-nilai multikultural, pembelajaran tidak hanya berlangsung di ruang kelas selama peserta didik berada di PAUD, tapi dikondisikan juga untuk menginternalisasikan di luar kelas melalui bermain. Internalisasi nilai multikultural yang dilakukan pada PAUD Karunga Dipa Palu dapat dipetakan melalui 3 dimensi tadi, itu transformasi nilai, transaksi nilai, kemudian transinternalisasi nilai. Ketiga dimensi tersebut tidak berlangsung secara berangsur-angsur atau tahap demi tahap, namun berlangsung secara sekaligus bersamaan, saling terkait satu sama lain yang saling terintegrasi dan saling menguatkan. Dalam proses pembelajaran, guru langsung melibatkan peserta didik secara interaktif sebagai transaksi nilai, lalu disusul dengan menginformasikan isi pembelajaran sebagai transformasi nilai. Seiring dengan itu, transinternalisasi nilai juga diintegrasikan oleh guru untuk terbiasa melakukan perilaku tertentu yang sesuai dengan nilai-nilai multikultural. Kemudian di tata tertib. Tata tertib juga menjadi bagian dari proses internalisasi nilai-nilai multikultural. Ada 3 nilai yang dapat diidentifikasi internalisasi nilai multikultural, yaitu disiplin, keadilan, dan kesetaraan. Ini ada di tabel ini karena masih penjelasan lalu, meskipun tidak dibagi ya, hanya untuk menambahkan bahwa
proses internalisasi ini terdapat di halaman sekian kalau dalam disertasi. Kemudian yang kedua materi pembiasaan. Jadi di materi pembiasaan juga masuk salah satu kegiatan itu menginternalisasikan nilai-nilai multikultural di PAUD Karuna di Kepalu. Itu dengan cara itu pembiasaannya mengucapkan salam, masukkan penyambutan dan penjemputan, kemudian berdoa sebelum dan sesudah mulai pembelajaran, kemudian mencuci tangan serta menggosok gigi sebelum dan sesudah makan. Hal ini merupakan bagian dari cara melakukan transinternalisasi nilai karena pelaksanaannya langsung diajarkan pada peserta didik sebagai bentuk pembiasaan rutin dalam melakukan cuci tangan dan menggosok gigi setelah makan. Kemudian di tema pembelajaran dalam disertasi saya ada 5 tema itu yang saya ambil. Ada beberapa tema tetapi yang terkait dengan nilai-nilai multikultural itu hanya ada 5, termasuk pembelajaran, tema pembelajaran di buku. Nilai-nilai multikultural yang diinternalisasikan dalam tema pembelajaran di buku yaitu percaya diri, prasangka baik, dan solidaritas. Dalam tema diri ini, peserta didik akan mengenalkan identitasnya dimulai dengan pengenalan anggota tubuh. Para peserta didik akan ditanyakan anggota tubuh, lalu semua peserta didik akan diminta untuk bernyanyi bersama-sama tentang lagu anggota tubuh dan 2 daun telinga. Dengan kata lain, guru sedang mentransformasikan nilai percaya diri dan kesetaraan di antara peserta didik. Tema pembelajaran diri itu merupakan tema utama untuk mempersiapkan peserta didik masuk pada tahap transaksi nilai multikultural melalui konsep teman bermain yang sepenuhnya melibatkan peserta didik saling berinteraksi di antara sesama mereka yang berbeda agama, etnis, dan latar belakang sosial tanpa ada prasangka. Ini sesuai dengan teori James Bain menyebut kegiatan pembelajaran ini atau prejudice reduction, pengurangan prasangka, yang fokus pada karakter dan nilai-nilai kebudayaan yang melekat dengan kehidupan peserta didik. Yaitu konsep teman bermain dan dimodifikasi untuk menginternalisasikan nilai-nilai multikultural. Kemudian tema pembelajaran negaraku. Nah, pada tema pembelajaran negaraku ini diinternalisasikan nilai nasionalisme, kesetaraan, dan solidaritas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nur Hayanti, nilai mayoritas emang menyatakan bahwa nilai kesetaraan dan solidaritas ini kan abstrak dan susah dipahami peserta didik yang berpikirnya masih sangat sederhana dan harus menggunakan berbagai hal yang faktual dan berdekatan dengan dunia peserta didik. Dalam menerangkan Bhinneka Tunggal Ika, paling baik jika peserta didik mengenalkan dengan dunianya sendiri, yaitu dunia bermain. Jadi peserta didik diberi pemahaman bahwa pada kenyataannya mereka bermain dengan peserta didik lain yang berbeda jenis kelamin, warna kulit, agama, dan etnisnya. Teman-temannya berbeda, tetapi satu sama lain adalah teman bermain yang bersama, sehingga dapat bergembira bersama. Nah, peserta didik laki-laki meminta tanggapannya jika sendirian dan bermain bersama, mana yang lebih seru? Mereka akan menjawab, bermain bersama. Peserta didik meminta tanggapannya, apakah mereka mau menerima teman yang berbeda warna kulit, agama, atau sukunya? Mereka akan menjawab cerita bahwa akan menerima karena lebih suka jika bermain bersama. Setelah itu kemudian guru mengarahkan bahwa begitulah Bhinneka Tunggal Ika. Itu bahwa kalian kalau mau bermain bersama dan seru harus menerima orang lain untuk bermain dengan kalian. Sekalipun dia berbeda warna kulit, agama, ataupun sukunya seperti di dalam kelas ini. Tema pembelajaran budaya itu menjadi salah satu bagian dari proses internalisasi nilai multikultural. Dalam tema pembelajaran ini juga guru PAUD Karuna di Kepalu mengenalkan pluralitas budaya bangsa Indonesia. Mengingat konteks budaya Indonesia sangat luas dan beragam, maka guru PAUD Karuna di Kepalu memilih beberapa hal, yaitu seperti itu ketarikan, baju adat, kue tradisional, dan permainan tradisional. Adapun nilai-nilai multikultural dalam tema pembelajaran budaya itu ada nilai nasionalisme dan toleransi. Adapun permainan tradisional merupakan materi pembelajaran yang secara khusus menjadi materi yang menginternalisasikan hampir semua nilai-nilai multikultural terhadap peserta didik, yaitu kesetaraan, kasih sayang, empati, keadilan, kerjasama, toleransi, prasangka baik, solidaritas, saling percaya, percaya diri, tanggung jawab, kejujuran, dan musyawarah. Hal ini dapat dilihat dari proses internalisasi nilai-nilai multikultural tersebut pada tema permainan tradisional.
Kemudian di tema pembelajaran profesi itu, dalam tema profesi ini guru akan mengenalkan berbagai macam profesi yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Profesi yang dikenalkan tersebut itu seperti petani, pedagang, dengan contoh membuat tempe, atau guru, tukang kebun, dan dokter. Nah, ini multikultural yang diajarkan melalui tema profesi itu, yaitu ada kesetaraan, kejujuran, dan tanggung jawab. Kemudian aspek yang dapat dikembangkan melalui kegiatan ini adalah nilai kejujuran, sopan, sopan santun, berarti masuk nilai agama dan moral, dapat bekerja sama, toleransi, sosial emosional anak, kemudian mampu mengangkat keranjang barang yang sudah dibeli, terampil menggunakan tangan kanan dan kiri, berarti fisik motoriknya yang ini terdapat pada tema profesi pedagang. Mendapatkan pengalaman baru bagi peserta didik tentang cara berjualan yang baik itu mengembangkan aspek kognitifnya. Kemudian melakukan komunikasi dengan baik, aspek bahasanya. Peserta didik dapat mengatur jualannya dengan rapi dan bersih, itu dari aspek seni. Nah, inilah nilai-nilai dan aspek yang dapat dikembangkan melalui kegiatan profesi. Tema pembelajaran hari-hari besar agama. Hari-hari besar agama merupakan peristiwa yang sangat melekat dengan kehidupan peserta didik. Para penganut agama, baik yang taat maupun yang kurang taat, menjalankan agamanya merayakan hari-hari tersebut. Ada dua nilai-nilai multikultural pada tema pembelajaran hari besar agama, yaitu toleransi dan prasangka baik. Terus lagi pembelajaran itu ada evaluasi, ada tiga pembelajaran yang dilakukan dalam tiga tahap, yaitu evaluasi pembelajaran mingguan, semesteran, dan tahunan. Metode internalisasi nilai multikultural pada PAUD itu ada sesuai dengan teorinya James Bain, itu kontributif, adaptif, transformasi sosial, aksi sosial, dan aksi sosial. Kemudian saya tambahkan metode saintifik. Kemudian metode bermain, jadi ada 6 metode yang dalam disertasi saya untuk menginternalisasikan nilai-nilai multikultural. Kemudian media pembelajaran yang digunakan untuk nilai-nilai multikultural. Media yang digunakan itu media gambar, boneka tangan, dan bahan alam melalui berbagai macam media yang digunakan. Maka diharapkan peserta didik dapat memahami dan mengerti mengenai pendidikan multikultural, sehingga pesan pendidikan multikultural yang ingin disampaikan kepada peserta didik dapat tersampaikan dengan baik. PAUD karena di Papalio menggunakan media pembelajaran online peserta didik dengan menggunakan sistem sentra, yaitu sentra peran, sentra balok, dan sentra seni. Kesimpulan, bentuk kegiatan dalam menginternalisasikan nilai-nilai multikultural pada PAUD Karuna di Papalu adalah melalui perencanaan, pelaksanaan, kemudian evaluasi. Kemudian yang kedua, metode yang digunakan adalah adiktif, kontributif, transformatif, aksi sosial, saintifik, dan metode bermain. Kemudian yang ketiga, media yang digunakan dalam menginternalisasikan nilai multikultural melalui sentra drama atau bermain peran, sentra balok, sentra seni, dan olah tubuh. Implikasi penelitian. Bagi guru, diharapkan guru tetap memperkenalkan pada peserta didik tentang keberagaman yang harus dihargai. Guru sebagai teladan yang dapat dijadikan contoh yang baik oleh peserta didiknya. Dalam proses pembelajaran, guru diharapkan dapat memiliki sikap yang multikultural agar pembelajaran berjalan dengan baik dan tidak ada yang merasa tersinggung. Nah, temuan peneliti atau novelty adalah, yang saya temukan adalah hubungan pertemanan sebaya. Nah, implikasi dari penelitian ini adalah berupa temuan bahwa bermain dan hubungan pertemanan sebaya merupakan media simbolik dalam menginternalisasikan nilai-nilai multikultural pada anak usia dini. Inilah teori utama yang terbentuk dari implikasi penelitian ini. Nah, implikasi dari temuan ini secara teoretik, yaitu pertama, memperkuat sekaligus memperluas teori model sosial konstruktivisme yang dikemukakan oleh Vygotsky, yang menekankan pentingnya interaksi sosial dalam perkembangan dan proses belajar anak. Temuan ini mempertegas bahwa nilai-nilai multikultural yang membentuk sikap sosial peserta didik ternyata berjalan dalam ranah interaksi simbolik dalam permainan dan hubungan teman sebaya pada peserta didik anak usia dini. Yang kedua, menyempurnakan pendekatan atau metode pembelajaran multikultural yang dirumuskan oleh James Bain, terutama dalam pembelajaran anak usia dini, bahwa metode bermain harus diimplementasikan dan dipadukan dengan 4 metode yang dirumuskan oleh Bain, yaitu metode kontributif, adiktif,
transformasi sosial dan aksi sosial. Implementasi metode bermain semakin urgen mengingat bermain merupakan dunia anak sedini, dan dari bermainlah dapat mengkonstruksi pengetahuan dan pengalaman belajarnya dalam model belajar yang bebas, aktif, dan menyenangkan. Terima kasih. Ya, saya kembalikan ini pemaparan dari saya. Mungkin ada hal-hal yang terkait dengan metode penelitian saya, hasil penelitian saya. Bisa nanti kita berdiskusi. Terima kasih. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dr. Kasmiati MPD atas paparan yang begitu menarik. Saya pribadi sangat tertarik dengan pendidikan anak usia dini. Fokus keilmuan saya juga terkait dengan pendidikan anak usia dini, terkait dengan pemerolehan dan pembelajaran bahasa pada anak. Jadi mungkin nanti bisa diskusi dengan Ibu Dokter terkait. Terima kasih. Keluar dari forum ini siap. Ya, betul. Baik, kepada seluruh participants, terkait dengan materi yang telah disampaikan Ibu Dr. Kasmiati, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh dituliskan di kolom chat. Kami akan bacakan nanti setelah penyampaian materi dari materi kedua. Ladies and gentlemen, we move to the next speaker. Pemateri kedua adalah Ibu Dr. Elia. Beliau merupakan Ketua Program Studi Sarjana Pendidikan Guru Madrasah Islam atau PGMI di kampus kita di UIN Dato' Karama Palu. Beliau juga baru saja menyelesaikan studi program doktornya di kampus kita ini. Adapun judul materi yang akan beliau sampaikan pada hari ini adalah implementasi hidden curriculum dalam pengembangan karakter peserta didik. Baik, kepada Ibu Dr. Elia, kami persilahkan dengan host. Ya, terima kasih host Ibu Zakia MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Direktur Pascasarjana dan seluruh jajarannya yang telah memprogramkan acara lektur series dengan baik. Ya, saya pribadi sangat mengapresiasi acara ini ya, yang saya sendiri setelah diberi kesempatan untuk memaparkan hasil dari riset kami. Ya, yang saya hormati partner saya, Ibu Dr. Kasmiati MPDI, host yang begitu baik hati, Bu Zakia MPD, dan seluruh peserta Zoom pada pagi hari ini yang kami muliakan. Baik, adapun judul dari disertasi kami adalah implementasi hidden curriculum dalam pengembangan karakter peserta didik. Studi kasus di SMA Negeri 3 Palu. Ya. Latar belakang salah satu komponen penting dalam pendidikan adalah kurikulum. Kurikulum memegang peranan kunci dalam menentukan tujuan dan arah pendidikan ke depan. Konsep kurikulum berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktek pendidikan dari waktu ke waktu. Ya, dalam studi tentang kurikulum dikenal beberapa konsep kurikulum, yakni kurikulum ideal,
kurikulum nyata, kurikulum pembelajaran, dan hidden curriculum. Ya, jadi kita sudah mengenal urutan kurikulum ya. Kita sudah mengenal dari waktu ke waktu kurikulum selalu berganti dan diterapkan. Saat ini kurikulum yang diterapkan di sekolah-sekolah adalah kurikulum 2013. Nah, saya kira kurikulum 2013 itu yang intinya ada empat. Tadi Ibu Dr. Kasmiati menyinggung juga bagaimana kompetensi inti dari K13, kurikulum 13 ada empat, yakni bagaimana sikap spiritual peserta didik, sikap sosial peserta didik, dan bagaimana pengetahuan serta skillnya atau keterampilan. Nah, kurikulum 2013 ini bahkan saat ini masih ada sekolah-sekolah mungkin yang ada di pelosok-pelosok dalam tanda kutip mungkin belum sepenuhnya diterapkan ya. Namun ada wacana lagi. Wacana ini kami ngopi bareng dengan PDPGMI, Persatuan Dosen Seluruh Indonesia, PGMI. Kemarin mereka membicarakan tentang pada tahun ajaran baru 2021-2022 ini wacana akan menerapkan, pemerintah akan menerapkan kurikulum baru lagi yang namanya adalah program sekolah penggerak. Jadi kurikulum program sekolah penggerak. Nah, saya melihat bahwa kurtilas kurikulum 2013 ini sepertinya belum tuntas, tapi muncul lagi kurikulum baru, yakni kurikulum PSP, ya, kurikulum program sekolah penggerak. Semoga kurikulum ini semuanya kita serahkan pada pemerintah. Tentu pemerintah itu menginginkan hal yang terbaik, ya, sesuai dengan amanah dari Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, mencerdaskan manusia Indonesia seutuhnya. Nah, jadi saya kira kita mengikuti saja apa yang diberikan oleh pemerintah, tentunya itu hal yang terbaik. Selanjutnya, mengapa kami tertarik? Ya, mengapa kami tertarik meneliti tentang implementasi hidden curriculum? Ya, jadi ada tiga alasan mengapa tertarik dengan penelitian ini. Pertama, karena prestasi akademik dan non-akademik peserta didik di SMA Negeri 3 Palu itu cukup banyak. Yang kedua, karena SMA Negeri 3 Palu memiliki kultur atau iklim sekolah yang kondusif. Nah, jadi peneliti mencermati iklim kondusif ini, iklim atau kultur di SMA Negeri 3 Palu yang baik ini dicermati sebagai hidden curriculum. Ya. Selanjutnya yang ketiga, keterlibatan peserta didik dalam mengelola lingkungan sekolah. Karena SMA Negeri 3 Palu ini adalah sekolah yang berstatus sebagai sekolah adiwiyata tingkat nasional. Jadi peserta didik semua dilibatkan dalam kerja-kerja dari program sekolah. Baik, hidden curriculum ini ada dua aspek yang dapat mempengaruhi, yaitu aspek relatif tetap dan aspek yang dapat berubah. Yang dimaksud dengan aspek relatif tetap adalah ideologi ya, keyakinan. Jadi nilai kebudayaan masyarakat ya. Nilai kebudayaan masyarakat yang mempengaruhi sekolah termasuk di dalamnya menentukan budaya yang patut dan tidak patut diwariskan kepada generasi bangsa. Jadi ada dua tadi, aspek relatif tetap,
adalah ideologi dan keyakinan, kemudian ada nilai budaya masyarakat yang mempengaruhi dan menentukan budaya yang patut dan tidak patut diwariskan kepada generasi bangsa. Sedangkan aspek yang dapat berubah itu tadi, variabel organisasi, sistem sosial, dan kebudayaan. Jadi yang aspek relatif tetap adalah ideologi. Ya, jadi saya kira apa yang dimaksud dengan kurikulum aktual ideal, saya kira itu mendekati ya dengan kurikulum ideal, meskipun kenyataannya di lapangan tidak sama. Jadi selanjutnya hidden curriculum. Hidden curriculum ini segala sesuatu yang mempengaruhi peserta didik, guru, warga sekolah lainnya, dan sangat berperan dalam pembelajaran. Ya. Jadi hidden curriculum sangat penting untuk menciptakan tujuan pendidikan seutuhnya. Ya, secara khusus dapat membantu peserta didik dalam membentuk dan mengembangkan kemampuan sosial dan spiritual ya, peserta didik yang diperolehnya dari mata pelajaran ya, maupun baik akademiknya dan non-akademiknya. Ya. Jadi inilah saya kira ada nilai-nilai hidden curriculum di dalam proses pembelajaran. Jadi ya, melatih warga sekolah menjadi sigap dan peduli, saya kira itu hal yang biasa. Tetapi bagaimana sekolah itu menciptakan peserta didik dengan perangai yang mengesankan, pastilah sekolah ini punya komitmen besar untuk mengembangkan bagaimana peserta didiknya berkarakter luhur. Ya. Selanjutnya ada permasalahan yang kami angkat dalam disertasi ini atau dalam penelitian ini, bagaimana desain hidden curriculum dalam pengembangan karakter di SMA Negeri 3 Palu dan bagaimana metode penerapan hidden curriculum dalam pengembangan karakter, kemudian apa dampak dari hidden curriculum terhadap pengembangan karakter peserta didik? Ya, saya kira untuk menjawab dari tiga pertanyaan ini ada beberapa temuan ya penelitian di lapangan. Selanjutnya nanti akan kami perlihatkan atau kami sampaikan hasil dari apa yang menjadi riset kami di lapangan. Ya. Kemudian metode penelitian adalah metode penelitian yaitu metode dengan menggunakan kualitatif dengan studi kasus, ya. Studi kasus yakni bagaimana kami mengkaji lebih dalam sehingga mendapatkan realitas yang sebenarnya di lapangan. Ya. Jadi dari pertanyaan pertama dari rumusan masalah mengatakan bahwa bagaimana desain hidden curriculum. Ya. Jadi desain dari hidden curriculum ya, saya memaparkan dulu teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari beberapa pakar. Murray Prin mengatakan bahwa hidden curriculum adalah peristiwa atau kegiatan yang terjadi tetapi tidak direncanakan keberadaannya, tapi dapat dimanfaatkan pendidik atau guru dalam pencapaian hasil belajar. Selanjutnya, Jane Martin. Hidden curriculum adalah hasil sampingan dari proses pembelajaran, baik di luar maupun di dalam sekolah,
secara tidak formal dicantumkan sebagai tujuan pendidikan. Jadi tidak seperti kurikulum ideal atau kurikulum nyata, ya, bahwa kurikulum itu digunakan, dibukukan, dan secara serentak dilaksanakan di seluruh sekolah-sekolah. Nah, namun hidden curriculum ini tidak seperti itu, tidak tercatat seperti itu. Baik, nah, saya mengambil teori dari Jane H. Ballantyne, mengatakan bahwa hidden curriculum terbentuk dari 3 R yang sangat penting untuk dikembangkan. Yang pertama, rule atau aturan. Sekolah harus menciptakan berbagai aturan untuk menciptakan situasi dan kondisi atau iklim yang kondusif untuk belajar. Jadi Jane Ballantyne ini sangat sesuai dengan apa yang ada di lapangan kami lihat. Jadi aturan atau tata tertib sekolah diciptakan, dibuat oleh kepala sekolah dan seluruh warga sekolah untuk dilaksanakan, ya, aturan itu untuk menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif atau iklim suasana sekolah yang kondusif. Kemudian ada regulasi atau kebijakan sekolah. Sekolah ini membuat kebijakan, ya. Ada bentuk konkret dari kebijakan dari sekolah, pihak sekolah. Iya. Pertama, kebijakan melibatkan peserta didik dalam mengelola lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya, kebijakan bagaimana sekolah menerapkan atau memberlakukan 5 hari efektif belajar. Ya, 5 hari efektif belajar, mulai dari jam 7 sampai jam 4 sore. Nah, ini dimaksudkan oleh pihak sekolah agar peserta didik mendapatkan kegiatan religius utamanya dan kegiatan-kegiatan pengayaan lainnya, baik itu olahraga, seni, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Itu merupakan kebijakan di SMA Negeri 3 Palu. Selanjutnya, pada kebijakan lainnya, SMA Negeri 3 Palu memberikan reward. Ya, ini merupakan kebijakan yang sudah lama diterapkan oleh pihak sekolah untuk bagaimana memotivasi peserta didik untuk berprestasi. Ya, jadi di SMA Negeri 3 Palu ini, kepala sekolah membuat kebijakan bagaimana peserta didik diberikan reward saat SPP meringankan biaya SPP, ya. Jadi pembebasan biaya SPP 3-6 bulan pada peserta didik yang punya prestasi mengharumkan nama sekolah. Ya, misalnya di sana itu yang bisa kami lihat dan hasil dari wawancara observasi dari di SMA Negeri 3 Palu bahwa peserta didik ada beberapa yang kami lihat, bahkan saya wawancarai, mereka yang mendapatkan pembebasan SPP, yakni peserta didik yang membawa nama sekolah menjadi juara lomba tingkat provinsi sampai tingkat nasional. Ya, ada beberapa prestasi yang diraih. Ini cukup banyak prestasi yang diraih dari peserta didik di SMA Negeri 3 Palu, ya, mengikuti lomba-lomba baik tingkat lokal, tingkat nasional maupun internasional. Ya, selanjutnya ada yang ketiga adalah rutinitas.
dari teori Jane Ballantyne ini yang sangat sesuai yang kami lihat di lapangan, yang diterapkan oleh sekolah, yakni rutinitas atau kontinuum. Sekolah menerapkan segala kebijakan dan aturan secara terus-menerus dan adaptif. Adaptif ini adalah mudah menyesuaikan dengan keadaan. Jadi ketika keadaan di masa pandemi, ya disesuaikan rutinitas, misalnya peserta didik tidak berada di sekolah karena aturan PPKM dan lain sebagainya, ya full pembelajaran online. Tapi ada sebagian peserta didik yang ditugaskan, yang sigap dalam mengelola lingkungan, itulah yang bergantian datang. Membantu Bapak Ibu guru, kemudian memang sudah dibentuk kelompok, namanya kelompok Pandawa. Kelompok ini selalu sigap dalam mengelola lingkungan. Karena di regulasi atau di kebijakan tadi, kebijakan sekolah, bahwa peserta didik dilibatkan dalam mengelola lingkungan. Makanya tidak heran sekolah Adiwiyata ini kalau kita masuk di dalamnya sangat luar biasa. Dia kelihatan dari luar seperti hutan tapi sangat nyaman di dalam. Ya, begitu banyak taman-taman, ya, inovasi-inovasi yang di dalam, dan mulai dari satpam cleaning service-nya selalu sigap. Nah, itulah yang kami lihat sebagai bentuk hidden curriculum, ya. Karena dari mulai masuk mereka sudah ramah, ya, menunjukkan kepada kita, ya, peserta didiknya kami lihat mulai masuk langsung salam, mengucapkan salam, kemudian cium tangan, kemudian langsung bergegas menuju ke musala untuk melaksanakan sholat duha berjamaah. Ya, bagi yang Muslim, bagi yang non-Muslim, pihak sekolah menyediakan juga tempat ibadah bagi Nasrani maupun agama Hindu. Jadi sangat luar biasa kami melihat inilah hidden curriculum yang ada di SMA Negeri 3 Palu. Bagaimana rules itu, regulasi, rutinitas itu diterapkan sesuai dengan aturan-aturan sekolah dan kebijakan yang dibuat oleh pihak sekolah. Iya. Jadi Jane Ballantyne ini sangat teorinya sangat kami anggap bersinergi dengan apa yang ada di SMA Negeri 3 Palu. Iya. Jadi dari beberapa pertanyaan, tiga pertanyaan itu kami melihat metode yang diterapkan atau desain tadi adalah bagaimana tata tertib ini dijalankan oleh semua warga sekolah. Ya. Selanjutnya dampak dari hidden curriculum. Ya. Dampak dari hidden curriculum bagi pengembangan karakter, ya. Saya kira kalau bicara tentang dampak hidden curriculum ini banyak sekali dampak yang dilihat, ya, dampak yang timbul karena penerapan hidden curriculum ini, ya. Jadi tadi kan metode penerapannya melalui proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas, kemudian aktivitas akademik yang ada di kelas dan non akademik. Nah, ini semua disosialisasikan dalam berbagai kegiatan sekolah, ya. Jadi ketika peserta didik mulai masuk di sekolah menjadi peserta didik baru, nah, pihak sekolah mensosialisasikan, ya, bahkan area sekolah ditempel hal-hal yang menyangkut dengan aturan-aturan sekolah agar peserta didik selalu mematuhi, ya,
fungsinya apa supaya karakter mereka mulai tumbuh dari pembiasaan-pembiasaan yang ada di sekolah. Jadi penerapan ini dapat disimpulkan bahwa sangat berdampak positif bagi peserta didik. Jadi teori ini, teori yang disampaikan Jen Balantin tadi memperkuat, ya, memperkuat apa yang ada di lapangan. Nah, jadi semua aturan kebijakan, ya, itu tidak ada yang melanggar. Kalaupun ada yang melanggar, peserta didik sudah ada semua yang diterapkan, ya, pelanggaran berat, pelanggaran ringan, dan sanksi-sanksi yang akan diberikan. Jadi di sana itu kami melihat bahwa peserta didik yang misalnya sakit sudah punya SOP semua. Iya, ada SOP-nya. SOP-nya apa? Orang tuanya ditelepon, kemudian peserta didiknya ditanya apa penyakitnya, orang tuanya akan menjemput, kemudian langsung dibawa ke rumah sakit atau ke rumahnya. Nah, bukan peserta didiknya yang langsung pergi, tapi orang tuanya dulu yang dihubungi. Nah, inilah semua aturan-aturan yang ditetapkan oleh pihak sekolah, tentunya berdampak pada seluruh warga sekolah. Ya, jadi saya kira dari hasil penelitian kami, saya kira dampaknya sudah bisa di, ya, desain saya, ya, ada pemetaan hasil hidden curriculum. Jadi di sana itu saya melihat, saya petakan hasil kegiatan-kegiatan hidden curriculum itu. Pertama adalah kegiatan religius. Ya. Kegiatan religius ini sangat banyak kegiatan, kajian-kajian keagamaan, mulai tadi yang saya sampaikan ketika peserta didik masuk di halaman sekolah atau masuk pagi itu jam 7.15, langsung bergegas menuju ke musola yang telah disiapkan, ya, di sana itu ada bukan cuma musala, bahkan masjid yang ada di lingkungan sekolah. Disitulah tempat bagaimana peserta didik melakukan kegiatan-kegiatan religius, mulai dari sholat berjamaah, sholat duha sampai zuhur berjamaah, bahkan sampai asar, karena efektifnya 5 hari sekolah, 5 hari efektif. Jadi semua kegiatan-kegiatan, misalnya kegiatan religius, sampai pada misalnya sholat asar baru peserta didik pulang sekolah. Nah, selanjutnya ada beberapa kajian-kajian, kajian rutin itu ada kajian di hari Jumat, kemudian ada kajian bulanan, ya, bulanan itu ada mendatangkan penceramah dari luar, memberikan pencerahan kepada peserta didik. Nah, kemudian ada lomba-lomba. Nah, baru-baru ini, walaupun di era COVID ini, peserta didik yang terlibat dalam kegiatan OSIS, ya, peserta didik yang terlibat dalam kegiatan OSIS, inilah yang membuat kegiatan semacam lomba di bulan Ramadan. Ya, ceramah pakai bahasa Inggris. Ada kegiatan salawatan, ada kegiatan ya itu kajian-kajian keislaman di bulan Ramadan. Ini bahkan mereka lombakan, ya, secara online. Saya kira ini masuk pada pemetaan pemetaan hasil hidden curriculum. Kemudian selanjutnya ada kegiatan sosial kemasyarakatan. Nah, jadi saya melihat sangat luar biasa dampak dari hidden curriculum ini, karena peserta didiknya
sangat ya berkarakter, sangat berkarakter dengan peduli banyak, peduli terhadap bencana, peduli terhadap kesusahan orang lain. Saya kira itu yang kami soroti, kami melihat beberapa bencana atau musibah yang terjadi di Nusantara ini, bahkan kemarin yang ada di Sulawesi Barat, mereka langsung tanggap, mereka langsung berdonasi. Nah, jadi membentuk posko di SMA Negeri 3 Palu, baik itu dari peserta didik, dari para pendidik, ya, kepala sekolah, dan semua warga sekolah itu antusias. Nah, bahkan kepala sekolah sendiri yang terjun 4 atau 5 kali bolak-balik ke Sulawesi Barat untuk mengantarkan donasi yang dikumpulkan oleh SMA Negeri 3 Palu, dibawa langsung ke Sulawesi Barat, Mamuju. Ya, jadi mereka ini sangat tanggap. Itulah kegiatan-kegiatan sosial, ya. Ada kebakaran di Impres, mereka langsung pergi. Ada banjir bandang di Sigi, mereka langsung berada di sana. Jadi memang mereka sudah disiapkan untuk bagaimana mengembangkan karakter yang peduli, ya, peduli sosial kemasyarakatan. Yang pemetaan hidden curriculum yang kami lihat juga adalah tentang lingkungan. Nah, lingkungan di SMA Negeri 3 Palu yang kita tahu adalah sekolah ini merupakan sekolah adiwiyata tingkat nasional. Tentunya bagaimana menata lingkungan, bagaimana memelihara kebersihan, itu di sana sangat luar biasa. Ya, kepala sekolah bahkan sudah membuat jadwal yang tetap, baik untuk pendidik, ya, di sana ada wakil kepala sekolah bidang lingkungan. Jadi humas, wakil kurikulum, bagian kurikulum, sapras, ya, sarana prasarana, dan yang keempat itu adalah wakil kepala sekolah bidang lingkungan. Jadi inilah yang bergerak, inilah yang membuat program untuk kegiatan lingkungan. Jadi lingkungan yang asri, lingkungan yang bersih, ini dimulai dari bagaimana pendidiknya dan seluruh warga sekolah peduli terhadap lingkungan. Jadi ada peduli sosial tadi, kemudian peduli tentang lingkungan. Lingkungan yang sangat bersih di sana, itu kalau kita masuk melihat suasana sangat nyaman, ada tempat-tempat sampah yang sudah dipilah, ya. Jadi sampah ini dikelola oleh peserta didik. Ada peserta didik yang tergabung dalam kelompok Pandawa itu yang ditunjuk oleh kepala sekolah, itulah yang mengelola sampah, ya, mendaur ulang sampah. Jadi ada sampah kering, sampah basah, kemudian didaur ulang dan menjadi nilai ekonomis. Nah, ini yang saya lihat di sana. Bagaimana peserta didik lihai mengelola lingkungan, ya, mengelola sampah, mendaur ulang, menjadi sebuah nilai ekonomis. Nah, karena sesuai dengan visi-misi sekolah itu adalah bagaimana sesungguhnya memunculkan iman dan takwa peserta didik, ya, kemudian peserta didik yang berkarakter dan mempunyai karya, ya. Nah, saya kira itu menyangkut dari visi misinya, ya. Jadi ada 3 saya petakan hasil hidden curriculum, kegiatan religiusnya, kegiatan sosialnya, bidang sosial kemasyarakatan, dan bidang lingkungan. Jadi bidang lingkungan saya kira ini baik pendidik maupun peserta didik bersama-sama membuat lingkungan yang bersih, nyaman, dan asri. Ya. Kemudian
Saya kira penerapan hidden curriculum ini berdampak sekali, berdampak positif bagi seluruh peserta didik dan warga sekolah. Jadi dapat disimpulkan dari uraian-uraian yang kami kemukakan tadi, dapat disimpulkan bahwa hidden curriculum berdampak positif, memperkuat juga teori dari Jane Ballantyne tadi yang mengatakan bahwa hidden curriculum itu terbentuk dari 3R, yaitu rule atau aturan tata tertib sekolah, kemudian dapat ya menciptakan situasi yang kondusif untuk belajar ya. Jadi misalnya tadi bagaimana sebelum belajar ada berdoa, sebelum memulai pembelajaran berdoa, kemudian disiplin mengerjakan tugas-tugas dari pendidik, kemudian bagaimana kebijakan sekolah itu kebijakan yang mendukung terhadap tercapainya tujuan pembelajaran. Kemudian rutinitas sekolah ini harus aturan-aturan yang telah diberikan, telah diterapkan, itu dilakukan secara terus-menerus. Kemudian secara adaptif, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ketika masa pandemi seperti ini, ya disesuaikan. Berapa banyak saja peserta didik yang hadir di sekolah, yaitu yang punya kelompok yang sudah ditugaskan oleh pihak sekolah untuk mengelola lingkungan, ya, yang namanya kelompok Pandawa, dan bagaimana kegiatan-kegiatan OSIS itu tetap berjalan dengan baik, ya. Bahkan kalau saya melihat ini adalah hasil dari kegiatan akademik dan non-akademik peserta didik, ada sekitar 30 lomba-lomba yang diikuti dan mereka selalu mendapatkan juara. Jadi salah satunya saja di sini adalah bagaimana sekolah ini tetap meraih adiwiyata tingkat nasional, masuk dalam Olimpiade Sains tingkat Kota Palu, tingkat provinsi dan nasional. Kemudian ada beberapa medali emas, baik pencak silat, video pendek, kemudian ada beberapa open turnamen dari olahraga, juara kompetisi sains, olimpiade, kemudian ada juga bahkan internasional, ya. Jadi bagaimana pembinaan terhadap peserta didik di sana sampai pada pembinaan karakternya itu berjalan dan telah menghasilkan peserta didik yang berprestasi. Ini saja prestasinya, pemenang terbaik Sotsi Asia Leadership Program. Jadi duta Indonesia ke Amerika. Ya. Jadi menjadi duta Indonesia di Amerika itu dari SMA Negeri 3 Palu. Jadi ada MC terbaik nasional, kemudian masuk kok ada juara Cici dan Koko tingkat provinsi dan masih banyak ya, ada sekitar 40 sampai 50 lomba-lomba yang diikuti oleh peserta didik di SMA Negeri 3 Palu. Saya kira ini merupakan dampak dari apa yang diterapkan di sana ya. Jadi bagaimana di sana semboyannya menjadi peserta didik yang berkarakter itu terlihat sekali ya. Nah, jadi saya kira sebagai kesimpulan bahwa hidden curriculum ini memiliki peran yang cukup signifikan dalam pembentukan karakter peserta didik. Jadi karakter tumbuh karena pembiasaan dan teladan-teladan dari para pendidik. Ya. Jadi saya menekankan di sini teladan itu muncul karena teladan-teladan yang diperlihatkan oleh peserta didik itu mulanya dari orang tua dan pendidik di sekolah. Itu kata kuncinya. Jadi
mereka sudah dibekali karakter yang baik oleh orang tuanya, kemudian datang ke sekolah, dipermantap lagi, diberikan lagi, diberikan teladan-teladan yang baik oleh para pendidik dan warga sekolah lainnya, sehingga mereka menjadi peserta didik yang bisa diandalkan, ya, jadi peserta didik yang sangat santun. Saya melihat seperti itu, mereka sangat santun. Jadi ketika pendidik dalam proses pembelajaran bukan hanya sekedar transfer of knowledge. Jadi pendidiknya bukan sekedar hanya mentransfer saja ilmu pengetahuan kepada peserta didik, tapi transfer of value, mentransfer nilai-nilai. Nilai-nilai apa itu? Nilai-nilai karakter. Saya kira kita sudah mengetahui bersama bahwa ada 18 karakter yang diharuskan, ya, bahkan sudah menjadi setiap MGPAI atau musyawarah guru, para guru, karakter yang 18 itu selalu diperlihatkan, ya, selalu dicontohkan. Jadi inilah yang sehingga di sana itu jadi pendidik tadi yang saya katakan bukan hanya sekedar mentransfer ilmunya, tapi mentransfer nilai-nilai. Nah, itulah yang diberikan, diperlihatkan oleh peserta didik. Jadi nilai-nilai inilah yang diadopsi. Nilai-nilai ini diadopsi peserta didik, ya, dan diaplikasikan dalam kehidupan mereka, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Ya, jadi nilai-nilai yang diadopsi, saya kira ini sangat sesuai, ya, sangat sesuai dengan apa yang ada dalam Quran surat An-Nahl, ya, ayat 125, bahwa Bismillahirrahmanirrahim, udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajaddilhum bi ahsan. Jadi bagaimana memberikan teladan-teladan yang baik dari dialog-dialog. Bagaimana dialog-dialog itu, ya? Bagaimana ketika guru mentransfer ilmunya diselipkan nilai-nilai karakter di dalamnya. Jadi bukan cuma sekedar itu, tapi mentransfer nilai-nilai. Jadi mereka berdialog dengan bijak. Nah, di situ kata-kata dalam ayat itu bahwa harus memberikan proses dalam proses belajar mengajar itu selalu bijak, ya, melihat peserta didik selalu dalam kesantunan, kesopanan, karena apa yang kita sampaikan, misalnya pendidik sampaikan, akan diteladani, nah, dicontohi oleh peserta didik. Saya kira sekian saja apa yang dapat kami sampaikan. Insya Allah akan sebentar akan diskusi, ya. Insya Allah kita akan berlanjut lagi dalam sesi diskusi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada host Ibu Zakia Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Elia. Iya, terima kasih. Yang menarik, saya belajar lumayan banyak terkait hidden curriculum. Jadi hidden curriculum terbentuk dari 3 R tadi, R. Ya. Regulation dan routine. Kita lanjut ke sesi selanjutnya, sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama mungkin, ya, bagaimana? Oke, saya bacakan
satu pertanyaan dulu ya. Nanti setelah itu yang mau bertanya boleh raise hand. Saya bacakan satu pertanyaan dulu untuk pertanyaan dari Ibu. Siapa tadi yang pertama ini? Pertanyaan untuk Ibu Dr. Kasmiati dari Bapak Zainuddin Adam. Bagaimana menyikapi anak yang kategori pemalu? Ya. Betul, kepercayaan diri itu penting sekali. Oke, kami persilahkan dulu kepada Ibu Kasmiati untuk menjawab pertanyaannya, Pak Zainuddin. Terima kasih yang memberikan kesempatan. Baik, pertanyaan dari Zainuddin Adam ya. Ini Pak Zainuddin dari mana asalnya? Iya. Pak Zainuddin. Dari mana asalnya? Rempalu atau? Nah, baik, langsung saja. Bagaimana menyikapi anak yang kategori pemalu? Baik, menurut saya yang kategori pemalu ini kan rata-rata memang anak-anak itu pemalu. Apalagi khususnya anak usia dini. Nah, mungkin salah satu cara untuk mengatasi itu ada kerjasama antara orang tua dengan pendidik atau guru. Umpamanya masuk di TK. Jadi yang dialami di rumah umpamanya dianggap ini anak pemalu. Jadi orang tua itu harus menyampaikan ke gurunya bahwa anak saya seperti ini. Supaya guru bisa membimbing secara khusus kepada anak ini bagaimana supaya bisa dikembangkan sosial emosional anak. Jadi sosialnya ini harus dikembangkan dulu. Jadi melalui itu jadi pembiasaan. Jadi pembiasaan sejak ini yang perlu dilakukan apakah dari orang tua atau gurunya. Kemudian memberikan dorongan, dorongan anak untuk menceritakan hal-hal apa yang membuat mereka malu. Itu harus dulu kita bangkitkan dulu, maksudnya ditanya dulu, telusuri dulu kira-kira apa. Nah, anak-anak ini kan biasanya malu-malu memang, tetapi orang pemalu ini yang memiliki dua kelebihan, biasanya bisa mandiri. Nah, karena pemalunya bisa mandiri. Jadi di balik itu ada dua kelebihannya. Cuma untuk membangkitkan semangatnya itu ya kita harus membiasakan. Kemudian di dalam sekolah, jadi umpamanya ada informasi dari orang tua kepada gurunya seperti itu. Jadi gurunya nanti setiap dalam kegiatan bermain itu dilibatkan anak-anak itu yang pemalu supaya dia terbiasa dengan berkomunikasi dengan teman-temannya. Jadi interaksi antara peserta didik ini bisa bagus, maka terbentuklah sosial emosional anak. Karena ini kan aspek perkembangan anak usia dini, ini kan ada 6 aspek. Nah, ini 6 aspek ini tidak boleh hilang di dalam di dalam pembelajaran anak usia dini. Nah, itu yaitu nilai agama dan moral. Nilai agama dan moral itu kan yang berdoa. Ya, termasuk sosial emosional anak itu, itulah mungkin di pemalu itu. Jadi harus pembiasaan. Nah, kemudian anak-anak sebelum masuk sekolah kan di rumah, jadi dibiasakan juga di rumah dulu, dibiasakan dalam kegiatan apa saja supaya mereka bisa tampil. Pemainnya barangkali dia disuruh menyanyi supaya dia sudah terbiasa. Nah, jadi setelah dia bergaul dengan temannya, maksudnya hilang sudah rasa malunya dengan pelan-pelan dengan sendirinya, karena terbiasa berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Jadi itu harus ada koordinasi awalnya antara orang tua dengan guru di sekolah untuk menghilangkan rasa malu itu. Semua ada rasa malunya, cuma bagaimana supaya malu-malunya ini tidak berlebihan lah. Maksudnya kalau bisa tampil, ada kegiatan bisa ikut terlibat. Tetapi biasanya begini yang saya amati di anak usia dini itu, ya memang rata-rata ada rasa pemalu, tetapi lambat laun, satu kali, dua kali, dengan sendirinya akan hilang. Karena pembiasaan itu dilibatkan dalam kegiatan apapun. Jadi mereka sudah berbaur dengan sendiri, nanti akan hilang. Kalau pemainnya dalam permainan balok ya, sentra balok. Mereka kan dilibatkan satu kelompok, pemainnya ada 3 atau 4 orang. Dilibatkan mereka sih. Nah, dengan sendirinya nanti kalau sudah akrab. Teman sebayanya kan biasanya begini, karena dengan teman baru satu kali pertemuan mungkin masih malu-malu, tetapi setelah 2 kali nanti insya Allah akan hilang dengan pembiasaan. Kebiasaan itu. Jadi harus ada koordinasi antara orang tua. Apa yang kekurangan yang diberikan anak itu harus kita sampaikan di sekolah supaya sekolah bisa mengatasi hal seperti itu. Makasih ya. Iya, makasih Ibu Dokter. Jadi intinya pembiasaan Ibu Dokter ya. Ya. Oke.
Selanjutnya saya persilahkan ke Bapak Ibu, mungkin ada yang mau memberikan pertanyaan secara langsung, boleh raise hand. Bapak Mansyur. Bapak Mansyur boleh di-unmute mungkin kalau mau bertanya. Boleh di-unmute, Pak. Oh, sudah. Sini, Bu. Mbak Sakia. Mbak Sakia. Ibu Haja Musdalifah. Ibu Haja Musdalifah. Ya, Ibu ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya tujukan pertanyaan sama Ibu Dr. Kasmiati. Ibu Dr. Kasmiati, kalau tadi bahwa bagaimana menghadapi anak yang malu. Tetapi ini karena saya sekolah saya letaknya ada sekolah TK. Di situ ada kadang anak PAUD itu harus didampingi ibunya terus. Sampai didampingi ibunya terus, karena jika ibunya terpisah dari anak, maka akan terjadi sesuatu, dia akan menangis ditinggalkan oleh ibunya. Itu yang pertama. Kemudian kedua, ada juga murid yang hiperaktif, masuk keluar. Jadi memang menjadi guru TK ini harus penuh dengan kesabaran. Makanya guru TK itu menurut saya sangat luar biasa dibanding guru yang lain. Itu yang pertanyaan untuk Ibu Dr. Kasmiati. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya saya tujukan kepada Ibu Dr. Elia. Penjelasannya tadi itu sangat luar biasa. Kurikulum di Indonesia, Ibu Dr. Elia, kurang lebih 10 kali berganti. Dan kurikulum mulai lahir di Indonesia itu kalau tidak salah mulai tahun 1947. 2 tahun Indonesia merdeka. Nah, dari kurikulum pertama ya, rencana pengajaran sampai kurikulum 13, maka kurikulum tadi hidden kurikulum yang Ibu tawarkan itu sangat luar biasa. Kalau tidak salah, yang Ibu paparkan tadi itu, dia agak mirip dengan kurikulum yang berlaku di Singapura, kalau tidak salah, school internasional. Hanya ada satu kekurangannya, kalau di school internasional, Bu, ada satu bagaimana mengatasi murid, jika ada siswa yang keluar dari kelas itu, maka dari sekolah, pihak sekolah perlu memanggil orang tua daripada murid itu, lantas menyuruhnya untuk mengambil anak itu, kecuali jika anak itu berubah, dan yang kedua, dia harus orang tua harus mengambil pembantu dengan guru lain harus dibayar untuk menjaga anaknya. Itu saja perbedaannya yang ada di school internasional dengan di school yang tadi Ibu jelaskan yang ada di SMA 3. Pertanyaan saya untuk Ibu, berarti begini Bu, sebelum pertanyaan, ada nilai yang ditangkap setiap keputusan yang berlaku atau kebijakan yang berlaku di sekolah tersebut. Nah, pertanyaannya Bu, apakah berarti siswa yang masuk di sekolah yang memiliki hidden curriculum berarti adalah murid pilihan? Murid pilihan yang harus memiliki orang tua mungkin yang berduit dan peraturannya yang memang harus dia ikuti. Nah, kemudian bagaimana biasanya semakin banyak aturan di dalam sebuah sekolah akan membuat jenuh anak-anak dan mereka akan meninggalkan sekolah tersebut. Terima kasih Ibu Ilya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Haja Musdalifah. Kita langsung ke Ibu Dr. Kasmiati mungkin dulu ya tadi pertanyaan itu. Kasmiati. Sedikit ya. Ya, betul katanya Ibu Bunda Haji tadi bahwa memang kebanyakan kalau awal-awal itu anak-anak kalau diantar tidak mau dikasih tinggal.
Nah, mungkin salah satunya ini, saya sendiri alami, Bu. Saya sendiri alami, anak saya sampai berbulan-bulan itu dijaga. Tapi dengan yang saya lakukan itu, dan saya amati juga di penelitian yang saya tanyakan di sana, anak sebagian seperti itu. Tetapi memang awalnya seperti itu. Jadi dengan cara itu, bagaimana itu anak-anak namanya, supaya cepat diajak berinteraksi dengan teman yang lain. Karena ini anak-anak biasanya kalau sudah ada temannya yang dikenal, dia kenal baik, itu sudah bisa ditinggalkan. Nah, tidak. Jadi dengan cara itu, bantuan dengan guru, jadi yang pemainnya posisi dalam proses pembelajaran, anak pemalu ini disandingkan dengan temannya yang sudah akrab. Atau biasanya juga ada anak tetangga, pemainnya kalau teman anaknya itu bisa sama-sama, jadi biar dikasih tinggal orang tuanya, sudah bisa bermain dengan teman yang satu, meskipun masih satu pemainnya temannya. Nah, itulah perannya antara guru dengan orang tua. Jadi setelah ada jalan seperti itu, jadi menitipkan orang tua kepada gurunya, nah gurulah yang mengatur situasi itu dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ada dan yang super aktif, ya dalam anak usia dini itu tidak boleh juga mengatakan jangan apa, jadi harus ada kata-kata ini, karena ini anak usia dini kan cepat sekali menangkap apa yang kita ajarkan, itu nanti jadi direkam. Nah, jadi itu memang betul tadi Ibu Ayu bilang, sebenarnya ini dipaut, guru memang kunci, kata kuncinya adalah kesabaran. Kalau tidak sabar, tidak jadi mengajar di PAUD. Nah, karena di situ, menghadapi anak berbagai macam tipe, itu butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Jadi memang bisa dikatakan orang-orang yang pilihan ya, yang bisa mengajar di PAUD itu. Orang pilihan. Harus diuji kesabarannya. Meskipun barangkali ada masalahnya dari rumah, tidak boleh dia bawa ke sekolah. Nanti babak belur anaknya orang, kalau di sekolah, apa yang dialami di rumah baru dibawa di sekolah. Jadi harus butuh kesabaran. Nah, kalau ada yang kreatif itu harus dibiarkan hanya dipantau saja. Makanya dalam PAUD itu, kalau di sekolah, kalau di karena di PA itu memang masing-masing satu kelas, satu guru. Tetapi kalau di TK lain, seperti di TWP ini Kemenak, itu satu kelas, satu rombel, itu ada dua guru. Jadi umpamanya ada yang sementara gurunya mengajarkan proses pembelajaran, ada satu yang pantau. Yang pantau, jadi umpamanya itulah yang mengatasi kalau ada anak keluar masuk. Jadi kalau keluar lagi sementara proses pembelajaran, ada lagi yang lari keluar untuk bermain ayunan. Jadi datang lagi guru satu yang harus membujuk lagi perempuan yang harus ada di situ. Membujuk lagi ada anak, ayo nak masuk dulu, sedikit lagi baru bermain. Jadi harus bahasa seperti itu. Nah, mungkin itu barangkali tambahan dari saya. Terima kasih Bu Dokter. Ya, terima kasih Ibu Dr. Kasmiati. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya tadi dari Ibu Haja Musdalifah untuk Ibu Dr. Elia. Ya. Ya, Ibu Dr. Ya, terima kasih. Kami sangat mengapresiasi Ibu Haja Musdalifah. Bagus sekali pertanyaannya. Ini luar biasa. Ya, jadi hidden curriculum ya yang diterapkan di SMA Negeri 3 Palu mirip ya, mungkin ada sedikit korelasinya dengan sebuah lembaga yang ada di Singapura ya. Memang kalau menginginkan sekolah itu maju, sekolah yang berkualitas harus aturannya dulu, rule. Jadi ada teorinya Jane Balantin tadi, ada tiga R yang hidden curriculum itu terbentuk dari 3 R ya, ada rule aturan sekolah atau tata tertib, kemudian ada regulasi atau kebijakan dari sekolah, kemudian ada rutinitas. Nah, inilah yang diterapkan di sana ya, bagaimana aturan sekolah itu tidak membuat peserta didik ya serta merta menjadi stres atau tidak menerima ya, overload, terlalu banyak, terlalu ketat aturan. Saya kira tidak juga seperti itu. Saya melihat aturan ini malah fleksibel ya, karena disosialisasikan kepada peserta didik maupun orang tuanya ya. Ketika mereka menjadi peserta didik baru, sudah ada aturan. Ini loh aturan dari sekolah kami. Bagaimana dengan orang tua dan peserta didik? Ya.
Jadi aturannya itu saya paparkan sedikit. Misalnya rambut peserta didik laki-laki harus tidak boleh menjuntai atau melebihi dari sekian senti, ya itu diatur juga ya. Kemudian peserta didik perempuan menggunakan rok sampai mata kaki. Jadi tidak ada di bawah lutut atau sampai mata kaki, itu sudah aturan masuk dalam tata tertib. Nah, kemudian peserta dari pakaiannya sudah diatur, rambutnya juga, kuku tidak bertato, tidak boleh membawa handphone ya ke sekolah, kemudian dilarang menggunakan aplikasi TikTok ya. Saya kira aturan ini karena kalau diikuti semua apa yang ada dalam aplikasi HP bisa berabe, bisa peserta didik yang perempuan atau laki-laki selalu apa yang ada dalam aplikasi diikuti, tidak terfokus dalam pembelajaran. Nah, saya kira ini masuk akal, ya. Nah, dan ini disosialisasikan bukan cuma di sekolah, tapi kepada orang tua. Nah, itu tadi ada yang sakit, ada SOP-nya, harus menelpon pihak sekolah, menelpon orang tua, kemudian orang tua menjemput, kemudian anaknya disarankan untuk berobat dan istirahat dan sebagainya. Pihak sekolah selalu memantau peserta didiknya. Bahkan kalau ada hal yang ditemukan di lapangan, misalnya tidak aktif, apa yang membuat tidak aktif? Gurunya yang berkunjung. Di sini, di SMA Negeri 3 Palu, gurunya berkunjung ke sekolah, melihat keadaan peserta didik, mengapa sebabnya tidak aktif. Mengapa dia tidak mengerjakan tugas, PR, dan lain sebagainya. Jadi kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua ini sangat terjalin harmonis di SMA Negeri 3 Palu. Bahkan kepala sekolahnya itu sangat luar biasa, fleksibel sekali orangnya, inovatif, selalu bergabung, ada waktu-waktu tertentu menyapa dan bergabung bercanda bersama peserta didik, ya. Apakah itu sekedar memotivasi, sekedar menanyakan, sekedar mengelus-elus kepala mereka. Nah, inilah yang saya lihat dari hidden curriculum itu yang ada di SMA Negeri 3 Palu. Itu sangat luar biasa. Jadi, hidden curriculum yang terbentuk dari 3R ini tadi, rule, regulasi, dan rutinitas, ini betul-betul ada di sana, diterapkan di sana. Jadi dari tata tertib itu di breakdown lagi bagaimana peserta didiknya mampu memahami dan menjalankan itu dan tidak tertekan, sama sekali tidak tertekan. Bahkan di sana selalu mereka diajak untuk relax ya, santai setelah bekerja. Bahkan itu tadi ada yang saya lihat bahwa saya memotret ini dari alasan saya memilih ini karena di sana itu selalu memberikan reward kepada peserta didik yang berprestasi. Nah, ya, itu yang membuat sekolah ini bisa eksis ya sampai beberapa tahun peringkat adiwiyata itu tingkat nasional tetap ada sampai hari ini. Bahkan dicanangkan lagi menjadi sekolah wisata karena begitu bersihnya, begitu rapinya penataan, ya tertata dengan baik, nah, sehingga diwacanakan untuk menjadi sekolah wisata, belajar sambil berwisata. Saya kira begitu, Ibu yeah. Muzdalifah. Terima kasih atas pertanyaannya, sangat sangat bagus, ya, sangat memotivasi kita. Iya, kembali kasih, kepada Bu Dokter. Baik, terima kasih Ibu Dokter. Masih ada mungkin yang mau ada kayaknya pertanyaan ini. Iya, ada yang masuk kayaknya di chat ini. Oh iya iya. Mungkin ada yang mau langsung bertanya. Oke. Kalau begitu saya bacakan satu pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan untuk Ibu Dr. Kasmiati dari Pak Syuaim.
bagaimana guru PAUD menginternalisasi nilai-nilai multikultur kepada anak-anak PAUD yang mana mereka memiliki pengetahuan yang sangat terbatas. Apakah teori-teori yang tadi disampaikan itu memang benar-benar dapat diterapkan secara efektif atau bagaimana? Itu pertanyaan dari pasien untuk Ibu Dr. Kasmiati. Kemudian untuk Ibu Dr. Elia tadi ada pertanyaan dari Bapak siapa tadi? Dari Bapak Mahfuz. Bagaimana mengetahui dan mengevaluasi keberhasilan hidden kurikulum tersebut? Karena tidak tertulis dalam naskah akademik kurikulum di sekolah, jadi mungkin proses evaluasinya seperti apa, Ibu? Kita ke Ibu Dr. Kasmiati mungkin dulu. Terima kasih, Ibu Setia. Pertanyaan dari Pak Suwain Asagap itu tentang bagaimana guru PAUD dapat menginternalisasikan ya nilai-nilai multikultural kepada anak usia dini, sedangkan mereka memiliki pengetahuan yang terbatas. Ya betul, anak usia dini itu pengetahuannya terbatas. Kemudian, apakah teori yang digunakan itu sudah sesuai? Dalam hasil penelitian saya, Pak, itu sudah sesuai karena sudah masuk tertuan dalam analisis. Teori itu kan yang digunakan bagaimana supaya bisa dipakai untuk menganalisis hasil penelitian. Jadi kalau dikatakan sudah masuk, utamanya teori James Bain yang memang tentang terkait dengan multikultural. Adapun caranya guru di sana yang saya amati itu ada 3 tahap. Tahap pertama adalah tahap transformasi nilai, transaksi nilai, kemudian transinternalisasi nilai. Di mana di tahap transformasi ini guru menyampaikan dulu materi-materi terkait dengan nilai-nilai multikultural. Kemudian kedua, guru langsung transaksi. Nah, di transformasi ini memang satu arah saja. Jadi guru yang istilahnya yang hanya menyampaikan, nanti di pada tahap transaksi, maka terjadilah interaksi antara peserta didik dengan guru. Dengan cara itulah menyampaikan nilai-nilai multikultural. Kemudian ketiga, terjadinya transinternalisasi nilai. Nah, setelah apa yang disampaikan, diinformasikan oleh guru secara transformasi, kemudian adanya terjadinya interaksi antara dua arah, antara guru dan peserta didik, kemudian transinternalisasi itu langsung mempraktikkan, memberikan contoh bahwa seperti ini nilai-nilai multikultural. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, di antara tahap-tahap ini tidak jalan dengan sendiri-sendirinya. Jadi dia berjalan secara bersamaan. Jadi satu kali pembelajaran, di samping mentransformasikan, kemudian ada transaksi karena mungkin dalam proses pembelajaran itu umpamanya menjelaskan tentang keadilan yang umpamanya keadilan. Mungkin guru memang menyampaikan kali di situ transformasinya hanya peserta didik mendengarkan saja dulu. Nanti di transaksi maka muncul nanti pertanyaan umpamanya apa itu keadilan Bu Guru? Kan seperti itu. Nah, ini kan anak-anak berpikir begitu. Apa itu keadilan Bu Guru? Nah, nanti setelah itu di transinternalisasi nilai, guru memperlihatkan, memberikan contoh atau dan mempraktekkan seperti ini keadilan. Umpamanya dalam contoh kata tertib. Di transformasi nilai itu guru memberitahukan kata tertib akan diterapkan kepada semua peserta didik, baik laki-laki dan perempuan, tak terkecuali. Nah, di transaksi nilainya, peserta didik yang melaksanakan tata tertib itu diapresiasi, yang melaksanakan tata tertib yang taat aturan tata tertib dikasih apresiasi. Biasanya kalau dalam dunia PAUD itu adalah umpamanya memberikan contoh bintang 5 seperti itu. Kemudian peserta didik yang tidak mentaati aturan itu ditegur, tapi tegurnya bukan teguran umpamanya ini, tetapi mungkin dipanggil atau mungkin karena lihat oh temannya dapat bintang 5 karena dia tepat waktu mentaati aturan, kemudian dia tidak karena tidak mentaati. Kemudian di transinternalisasi nilai, peserta didik terkondisikan sedang menjalankan tata tertib dan diberlakukan secara adil. Jadi dia merasa bahwa oh kalau umpamanya kita umpamanya mengikuti aturan yang telah ditetapkan, maka ada hadiah dari guru. Jadi itu terkondisikan nanti dia. Jadi begitu prosesnya.
Kemudian yang terkait dengan teori James Bain ini, salah satu teorinya itu adalah pemberdayaan masyarakat. Ya. Jadi sekolah itu bukan hanya untuk ini, tetapi ada melibatkan pemberdayaan masyarakat. Itu di definisi James Bain. Di mana yang masuk pemberdayaan adalah adanya komunikasi antara orang tua dengan peserta didik. Karena orang tua di sini kan masuk masyarakat. Jadi apa yang masalah yang dialami oleh peserta didik itu disampaikan ini. Kemudian dalam contoh kata di Taruna di Papalu itu, makanya ada pelibatan masyarakat sesuai dengan teori James Bain, bahwa tata tertib peserta didik itu ada tersendiri, kemudian peserta didik orang tua itu ada. Jadi orang tua juga harus mentaati aturan tata tertib Taruna Dipa itu. Umpamanya tidak boleh menjemput jam-jam tertentu. Atau kalau dia datang menjemput, tidak boleh melewati batas tertentu. Jadi ada fungsi tempatan, karena supaya pada saat umpamanya orang tua datang menjemput, dalam proses pembelajaran, itu tidak mengganggu proses pembelajaran. Karena biasanya anak-anak kalau dijemput sudah dilihat orang tuanya tidak fokus lagi. Jadi di sana jadi orang tua juga pelibatan untuk mentaati tata tertib itu. Jadi kalau teorinya sudah sejalan, sesuai dengan yang saya masukkan di disertasi saya. Terima kasih, Bu Tia. Bu Tia? Oke, terima kasih Ibu Dokter. Selanjutnya ke Ibu Dokter Elia. Ya. Terima kasih Bu Zakia selaku host. Baik, ini pertanyaan dari Bapak Mahfuz ya. Jadi proses evaluasi dari hidden curriculum ya. Karena hidden curriculum ini tidak tertulis namun dapat mempengaruhi dan mempengaruhi prestasi belajar peserta didik. Ya. Ini hidden curriculum tidak tertulis dan tidak terdokumentasi. Iya. Nah, sekarang saya kira memang kalau kita melihat bagaimana BANPT ya, badan akreditasi sekolah atau madrasah, segala sesuatu itu baik akademik peserta didik maupun non akademik semua terdokumentasi dengan baik, ya. Nah, namun hidden curriculum tidak seperti itu. Tidak tertulis ya. Nah, kalau real curriculum atau kurikulum ideal, kurikulum nyata itu tertulis dan bahkan ada permen ya, ada yang terangkum dalam Sisdiknas misalnya sudah lengkap semuanya ya, sistem pendidikan nasional di situ sudah lengkap semuanya, itu terdokumentasi dengan baik dan teraplikasi dengan baik. Nah, hidden curriculum ini kenapa dia tidak terdokumentasi atau tidak tertulis? Nah, itulah namanya hidden curriculum, dia tersembunyi karena tidak tampak ya. Berarti kita hanya melihat pandangan kami selaku peneliti di melihat ya. Saya hanya dapat memotret dari keberhasilan peserta didik ya dalam meraih prestasi baik akademik dan non akademik. Jadi bagaimana dia disiplin, bagaimana kepatuhannya, bagaimana sopan santun terhadap guru, terhadap orang tua dan warga sekolah lainnya. Saya hanya melihat hasil itu, bahwa saya katakan itu adalah hasil hidden curriculum ya, karena hidden curriculum ini diselipkan dalam proses pembelajaran baik di kelas maupun di kelas, sehingga menghasilkan peserta didik yang berkarakter seperti itu ya. Nah, saya kira barangkali Bapak Mahfuz, inilah yang menjadi PR kita. Mungkin pihak sekolah ya bisa membukukan atau mendokumentasikan hidden curriculum ini dengan baik dan memilah-milah ya bahwa ini adalah hasil dari kegiatan hidden curriculum ya. Tapi itu belum terjadi sebetulnya di SMA Negeri 3 Papua, walaupun memang sudah bagus caranya dalam menerapkan tata tertib tadi yang terbentuk dari 3R itu sudah sangat bagus.
dan kami sendiri, menurut pandangan kami, itu saya identifikasi sebagai hidden curriculum, ya. Namun sekolah tidak mengetahui itu, tidak ada seperti itu, karena namanya saja hidden curriculum berarti kurikulum tersembunyi. Nah, tidak tampak dia, tapi dapat membuat prestasi peserta didik. Dapat membuat peserta didik itu bisa ini ya. Iya, jadi berpengaruh sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya proses pembelajaran. Saya kira memang mari PR kita bersama mungkin untuk peneliti selanjutnya menjadikan temuan penelitiannya. Bagaimana hidden curriculum ini bisa teridentifikasi dengan baik, ya? Nah, karena saya tadi hanya memotret hasil dari keberhasilan peserta didik, baik akademik dan non akademik, dan bagaimana kepatuhannya, bagaimana dia bisa diteladani, ya, bisa menjadi anak yang sopan santun, berakhlak mulia. Saya hanya memotret dari situ. Jadi kegiatan yang di kelas maupun di kelas diselipkanlah hidden curriculum. Iya, hidden curriculum itu muncul dari kebiasaan-kebiasaan, kesopanan, ya, keteladanan. Bagaimana seorang guru mampu setiap misalnya sebelum belajar dibiasakan baca doa atau tadarus dulu 5 menit misalnya bagi yang muslim. Kemudian dalam proses pembelajaran, ya, mentransfer of value, ya, jadi mentransfer nilai-nilai. Nah, itu yang utama. Kemudian masih banyak hal yang bisa diberikan kepada peserta didik dalam hal ini, bagaimana membentuk karakter mereka supaya lebih baik. Saya kira itu saja jawaban dari kami, Pak Bapak Mahfuz. Ya, saya kembalikan kepada Ibu host, Ibu Zakia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih, Ibu Dokter. Ya. Selanjutnya, mungkin ada dari partisipan yang mau bertanya secara langsung. Boleh raise hand. Oke, okay, Suci Uswatun Hasanah, boleh silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertanyaan kami tujukan untuk Ibu Dr. Elia MAG. Pertama-tama kami ingin mengucapkan luar biasa, Masya Allah, terkait dengan apa yang Ibu berikan tadi, paparkan presentasinya. Dan kami secara basic pendidikan sebenarnya dari linguistik dan baru terjun dalam pendidikan, dalam dunia real pendidikan itu baru 2 tahun belakangan ini. Dan apa yang Ibu sampaikan sungguh sangat mencerahkan kami pada pagi hari ini. Terima kasih, Ibu, untuk ilmunya. Iya. Kemudian untuk pertanyaan kami, Ibu, terkait dengan hidden curriculum ini, kami ingin meminta pandangan pribadi Ibu terkait dengan beberapa studi kasus yang kemudian terjadi di negeri Finlandia. Di negara Finlandia, di mana kita mengetahui bahwa sekarang Finlandia merupakan negara yang menempati rating pertama dalam pendidikan, dalam kesuksesannya. Yeah. Namun, dalam implementasi pendidikannya di setiap hari, itu memberikan begitu banyak keringanan dan waktu luang, serta refreshing kepada siswa-siswanya dan tidak memberikan penekanan untuk menyelesaikan target-target secara akademik. Kemudian studi kasus yang kedua, ini sempat merupakan postingan yang kami ingat dari apa yang Bapak Dr. Ruslin post dalam grup Maba Pasca. Beliau sempat memposting terkait dengan cerita tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di mana beliau yang memulangkan salah seorang muridnya kepada sang ibu, dikarenakan ibu yang tidak memiliki adab kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, menuduh Syekh tersebut memperlakukan murid-muridnya tidak sebagaimana yang seharusnya. Kemudian studi kasus yang ketiga itu di mana kita melihat di negara kita beberapa, dan ini banyak sekali terjadi ketika anak-anak yang berprestasi dalam bidang non-akademik dan rendah dalam bidang akademiknya,
dalam dalam ilmu pengetahuan yang sudah dipatenkan dalam kurikulum formal itu menjadi peserta didik yang tidak dianggap atau dikesampingkan dan dianggap tidak sukses dan tidak berhasil, bahkan tidak berhak untuk menjadi siswa kalau di tingkat sekolah, siswa yang berprestasi. Nah, kira-kira kalau dalam tiga kasus yang kemudian kami sampaikan ini, bagaimana pandangan Ibu ketika dikorelasikan dengan hidden curriculum dalam rangka membentuk karakter dari peserta didik dalam setiap lini pendidikan? Terima kasih Ibu untuk jawabannya. Iya. Langsung saja mungkin Ibu Dokter. Iya, terima kasih Bu Host. Iya, luar biasa ini pertanyaan dari Ibu siapa tadi? Suci. Ibu Suci. Yeah. Ibu Suci, wah ini sangat luar biasa, pertanyaan tingkat tinggi. Ya, insya Allah bisa kita sharing. Iya, ada tadi dikatakan ada pandangan beberapa ahli ya tentang studi kasus di Finlandia ya, yang kita tahu Finlandia itu adalah kiblat dari pendidikan ya dunia sekarang ini. Nah, mungkin dalam implementasinya pendidikan di sana tidak terlalu ketat ya, tidak terlalu, dia fleksibel ya, fleksibel memberi waktu luang banyak kepada peserta didik. Lagi-lagi mari kita memotret pendidikan versi Indonesia ya. Versi Indonesia saya kira kita terikat dengan aturan-aturan ya, aturan-aturan. Nah, bisa kita lihat kalau Pak Mas Menteri saat ini menggagas Merdeka Belajar ya, menggagas Merdeka Belajar. Jadi saya kira memberi waktu yang luang kepada peserta didik ya, ini luar biasa. Sekarang Mas Menteri itu sudah apa namanya, di era Nadiem Makarim ini ada konsep itu Merdeka Belajar ya. Jadi kampus merdeka atau sekolah merdeka itu sudah diatur dari menteri. Nah, kemarin kita belum ada aturan seperti itu ya. Nah, karena mungkin masa pandemi lagi-lagi kita diharuskan harus belajar online ya secara mandiri. Iya. Jadi luring itu tertentu saja, mana sekolah-sekolah yang tidak bisa online harus luring. Jadi lagi-lagi aturan ya, aturan di Indonesia saya kira Ibu Suci mohon maaf mungkin tidak sama dengan di Finlandia. Di Finlandia memang kita tahu kiblatnya orang melihat ya bagaimana pendidikan di sana sangat luar biasa. Tidak mengekang peserta didik, namun sukses ya akademiknya dan non akademik, dan menjadi prestasi yang luar biasa di Finlandia itu. Jadi kita lagi-lagi aturan ya Ibu Suci, lagi-lagi aturan di Indonesia mungkin memang tidak sama. Ketika menteri berganti, ini ada gebrakan dari Mas Menteri ini bagaimana sekolah bisa merdeka, kampus bisa merdeka. Nah, dari situ mungkin ada program-program seperti yang saya katakan di awal bahwa PSP, sekolah penggerak, nah ini kurikulumnya akan atau baru mau wacana ya. Saya ngopi bareng dengan PDPGMI, Persatuan Dosen PGMI Seluruh Indonesia, saya menyimak bagaimana diskusi-diskusi hangat ya tentang bagaimana kampus merdeka atau bagaimana kurikulum penggerak ini ya. Jadi kurikulum sekolah penggerak mungkin di awal dari kurikulum ini akan mulai nanti diberlakukan di 2022 dimulai. Mungkin itu akan bisa diselipkan ya, diselipkan hal-hal bagaimana bisa berprestasi, peserta didik berprestasi tanpa ada aturan-aturan atau tata tertib yang dari A sampai Z yang luar biasa, yang konon katanya bisa membuat
peserta didik menjadi stres dan lain sebagainya. Nah, tapi saya melihat di SMA Negeri 3 Palu tidak juga seperti itu. Di sana fleksibel. Yang penting aturannya itu disosialisasikan kepada peserta didik dan orang tua peserta didik, kemudian bekerja sama. Bekerja sama itu ya bagaimana saling memantau perkembangan peserta didik ini, ya. Jadi itu tadi ya, di Finlandia di satu sekolah mungkin prestasinya meningkat, kemudian dihargai, ada peserta didik yang rendah prestasinya tapi tidak ini dan lain sebagainya, ya. Ada yang berprestasi tapi tidak dianggap. Saya kira untuk sekolah merdeka dan kampus merdeka nantinya, saya kira tidak seperti itu. Siapa yang mampu, punya kompetensi yang luar biasa, itulah yang akan dilihat, itulah yang akan dihargai, ya. Jerih payah mereka dihargai. Nah, sekarang misalnya mahasiswa magang di pabrik-pabrik, magang di tempat-tempat ini. Kalau mereka berprestasi dan disiplin, cara kerjanya bagus, ya, dia punya skill yang luar biasa, dia akan dihargai, dia akan diberi reward. Nah, itulah ciri kampus merdeka. Saya kira kalau di Finlandia seperti itu juga, sehingga di sana menjadi kiblat dari pendidikan dunia. Iya. Saya kira mungkin mohon maaf, mungkin jawaban kami sederhana. Mungkin Ibu Suci ini luar biasa, sangat kami mengapresiasi dari minggu ke minggu selalu memberikan pertanyaan yang tingkat tinggi, luar biasa, ya. Kami sangat berterima kasih. Iya. Saya kembalikan kepada Ibu Zakia. Ya, baik. Terima kasih Ibu Dokter. Selanjutnya, mungkin masih ada yang mau mengajukan pertanyaan secara langsung, silahkan raise hand. Boleh raise hand. Kalau ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Saya Rusmin, mohon maaf tidak tertera nama tadi di situ, Bu. Ya. Ya. Saya langsung saja, saya tertarik tadi dengan paparan Ibu Dr. Elia mengenai implementasi Hidden Curriculum untuk meningkatkan, untuk mengembangkan karakter peserta didik. Kalau dari penjelasan si Ibu Elia, saya kira penerapannya mungkin di semua lini pendidikan bisa. Hanya saya mungkin, atau saya kurang menyimak tadi, apa yang menjadi standar-standar bahwa keberhasilan yang terlihat di akhir proses bahwa itu hidden curriculum, atau memang itu hanya sebatas aturan yang diterapkan di sekolah. Bahkan saya berpikir, bahkan hidden curriculum ini bisa diterapkan di anak usia dini. Tetapi saya masih belum menangkap, atau mungkin sekedar sharing, Bu, saya masih bingung. Standar yang bisa menjadi tolak ukur bahwa apakah hidden curriculum ini hanya berpusat melihat prosesnya memang berpacu tadi dari 3R tadi, rules, rutinitas, dengan yang ketiga tadi, mohon maaf saya lupa, Bu. Iya. 3R tadi, atau memang kita standar secara ada standar-standar dasar bahwa on process yang telah dilakukan di sekolah bahwa itulah penerapan hidden curriculum. Ya, mohon maaf mungkin pertanyaan saya yang kurang itu mungkin bisa diberikan penjelasan. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih pertanyaannya. Ya, langsung ya Ibu Zakia. Iya, ya. Jadi penerapan hidden curriculum di semua lini. Ya, saya kira bisa saja semua lini, ya, di dunia pendidikan. Saya kira itu bagus sekali. Hidden curriculum ini sangat positif untuk diterapkan, ya, di semua lini pendidikan. Baik itu mulai dari tingkat PAUD maupun sampai di perguruan tinggi, ya. Karena kalau kita lihat manfaatnya tadi sangat luar biasa, menjadikan peserta didik, ya, menjadi santun, menjadi berakhlak, ya, berkarakter. Ya, yang bisa dijadikan tolak ukur, ya, ya. Saya kira on prosesnya itu, ya, yang menjadi saya bisa lihat itu, saya hanya
memotret dari keberhasilan memang peserta didik ya, dan saya identifikasi bahwa itu adalah hidden curriculum. Nah, saya melihat ini mungkin tidak semua di sekolah ya, tapi ini karena saya meneliti di SMA Negeri 3, mungkin sekolah-sekolah SMA 4 atau SMP atau yang lain, sekolah-sekolah yang berprestasi di Sulawesi Tengah ini, kalau memotret hidden curriculumnya mungkin luar biasa juga banyak ya. Tapi khusus saya di SMA Negeri 3 Palu, memang sekolah itu tidak melihat bahwa ini hidden curriculum, ini kurikulum nyata, ini real curriculum dan lain sebagainya, tidak. Tapi semua program-program sekolah ya diberikan kepada peserta didik melalui tata tertib itu tadi. Jadi seperti yang disampaikan Jen Valentine, hidden curriculum itu terbentuk dari 3R. Ya, 3R. Saya memotret itu tadi, 3R ini, rule, kontinuitas, ya rutinitas, ya dan regulasi. Saya memotret ini, melihat ini, inilah yang saya jadikan acuan bahwa memang hidden curriculum itu terbentuk dari aturan-aturan ini. Jika kepala sekolah menerapkan aturan tata tertib sekolah untuk menciptakan situasi dan kondisi atau iklim sekolah yang kondusif, itu gunanya, sehingga sekolah, pihak sekolah, dalam hal ini kepala sekolah, membuat tata tertib sekolah, aturan sekolah, ya, rule tadi itu, untuk menciptakan situasi dan kondisi atau iklim sekolah yang kondusif. Itu yang pertama. Kemudian kebijakan juga, bagaimana kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah, oleh pihak sekolah, untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kemudian menciptakan bagaimana peserta didik berprestasi akademik dan non-akademik. Dan itu tadi rutinitas, rutinitas yang adaptif, kebiasaan-kebiasaan yang kebijakan yang terus-menerus dilakukan ya. Misalnya hari Senin upacara bendera. Nah, itu bagaimana supaya jiwa peserta didik itu mencintai nasionalisme, mencintai NKRI, itu gunanya. Jadi rutinitas itu tetap selalu ada ya, dan adaptif itu menyesuaikan. Di saat pandemi tidak ada upacara ya. Nah, jadi saya hanya memotret dari aturan-aturan sekolah itu, kemudian saya anggap bahwa saya identifikasi bahwa ini loh hidden curriculum. Pihak sekolah tidak mengetahui bahwa ini hidden curriculum, ini real curriculum, tidak ya. Dia hanya menjalankan, menerapkan aturan, kemudian harus disepakati atau dijalankan, diimplementasikan oleh peserta didik. Iya. Jadi saya kira bagus sekali pertanyaan dari Bapak ini, bahwa memang proses yang dilihat, proses ya. Jadi tadi mengatakan on process, memang prosesnya yang dilihat. Upaya pihak sekolah dan peserta didik untuk membentuk karakter peserta didik melalui proses, ya. Nah, jadi bisa bagaimana inputnya dulu ini proses terjadi, disitulah saya memotret bagaimana proses itu bisa berhasil, ya. Kemudian prestasi yang diraih peserta didik sangat luar biasa, ya, dengan sampai pada tingkat internasional. Itu melalui proses yang luar biasa ya. Terima kasih, saya kira pertanyaan yang luar biasa. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, ini Ibu Dokter, selanjutnya ya, ada mungkin saya lewatkan, mau langsung menyampaikan mungkin ke Ibu. Iya, boleh saya tambahkan sedikit itu ya. Oh iya, silakan Ibu Dokter. Karena tadi yang dari pasien sagap ini, karena tadi hanya saya menjelaskan bahwa proses ini tahap-tahapnya, kemudian saya menambahkan bahwa
dalam kegiatan menginternalisasikan nilai-nilai multikultural di PAUD Karmelita Palu itu melalui kegiatan pada sentra bermain peran, sentra drama dengan bermain peran, kemudian sentra seni pola tubuh, kemudian sentra balok. Jadi di dalam sentra itu seperti umpamanya sentra drama ya, jadi dia memerankan profesi seperti umpamanya dokter. Jadi guru itu membagi beberapa kelompok, umpamanya dalam satu kelompok di situ ada di, jadi di situ nilai multikultural yang ada di dalamnya seperti ada gender, jadi ada kesetaraannya, jadi ada pelibatan laki-laki dan perempuan. Kemudian perannya ada yang berperan sebagai dokter laki-laki, ada yang berperan sebagai perawat perempuan, kemudian ada yang sebagai yang meracik obat, itu seperti ada peran-perannya seperti di situ. Nah, di situlah terjadinya internalisasi nilai-nilai multikultural, karena di situ ada nilai kerjasama, kemudian ada tanggung jawab untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi prosesnya melalui kegiatan itu dengan cara tadi itu tahap-tahap ketiga, tahap-tahap transformasi, transaksi, kemudian transinternalisasi. Jadi mulai kegiatan di sentra dengan beberapa tema-tema pembelajaran seperti profesiku, kemudian negaraku, kemudian pahlawanku dan budayaku. Makasih ya. Ya, makasih Ibu Dokter. Terima kasih. Selanjutnya masih ada yang mau bertanya? Secara langsung boleh raise hand. Satu lagi ya, Olvianti. Bu Ibu Olvianti. Silakan Ibu Olvianti bisa langsung di-unmute mungkin. Ya, terima kasih Ibu Zakia selaku moderator. Terima kasih atas waktu kepada saya. Yang saya hormati Bu Dr. Alia dan Bu Dr. Kasmiati, Bu Dr. Elia, maaf. Sangat menarik pemaparan hari ini. Saya sama tertariknya seperti Ibu moderator tadi yang telah sampaikan di awal, baik itu materi dari Ibu Dr. Elia dan Ibu Dr. Kasmiati. Saya punya dua pertanyaan, Bu. Mohon maaf. Dua-duanya untuk dua-dua pemateri. Mudah-mudahan suara saya bisa terdengar jelas. Untuk Ibu Dr. Kasmiati dulu yang pertama, sangat menarik sekali untuk bagaimana bisa membuat internalisasi nilai-nilai multikultural terhadap anak usia dini, karena memang kita tahu bersama ya bahwa sebenarnya pendidikan yang paling sulit untuk kita memberikan supply knowledge itu adalah di tingkat fondasi ini. Nah, ini internalisasi yang saya melihat apalagi lebih kepada tadi sempat pembelajaran mengenai 6 aspek ya, spiritual itu yang paling agak kesulitan mungkin memang di paut-paut umum ya, termasuk Karuna Dipa juga. Satu, tapi mungkin agak sedikit mudah ya Karuna Dipa karena mereka memang lebih apa namanya? Welcome terhadap hampir semua keagamaan, termasuk SMP-nya juga saya lihat kepala sekolahnya bahkan muslim ya, dari muslim yang diambil sebagai kepala sekolah SMP-nya, jadi memang sangat-sangat mudah di sana. Tetapi ada beberapa fenomena yang mencoba saya melihat, karena ini saya melihat secara langsung karena waktu itu sekitar ya waktu anak saya masih PAUD, terus sempat ada di satu sekolah yang saya mohon maaf tidak bisa menyebutkan namanya, itu di PAUD yang mencoba untuk membuat brand keluar bahwa memang PAUD ini juga adalah PAUD umum ya, ada begitu banyak muatan pelajaran yang juga diberikan di dalamnya, tetapi sangat menyedihkan menurut saya ketika di jam makan ya, waktu itu jam makan tahun 2000, mudah-mudahan sekarang sudah banyak perubahannya, waktu itu sekitar awal-awal tahun 2009 atau 2010 kalau saya tidak salah, tetapi saya bahkan mendengar cerita yang hampir sama dengan yang saya alami tahun 2010 itu sekitar 10 tahun kemudian, bahwa masih ada beberapa sekolah yang menerapkan itu. Ketika acara jam makan atau jam berdoa ya di sekolah yang menjual brand umum itu, yang notabene di dalam itu lebih banyak
pendidik yang dari agama yang berbeda, dari bukan Muslim ya, Buddha dan kemudian Nasrani, itu meminta untuk semua anak-anak berdoa bersama menurut kepercayaan masing-masing. Tetapi karena guru yang memandu adalah bukan Islam, kemudian dipandulah dengan dipandulah dengan model seperti berdoa mereka. Nah, ini yang sangat menyedihkan sekali sebenarnya, karena bagaimanapun anak usia dini ini adalah peniru paling ulung. Nah, bagaimana kemudian ini saya melihat sebagai tantangan kalau misalnya mau dimasukkan ke dalam internalisasi nilai-nilai secara luas dari multikultural ini. Saya ingin meminta pendapat secara pribadi dari Ibu Dr. Kasmiati selaku yang sudah melakukan penelitian lebih dalam mengenai ini. Untuk Ibu Dr. Elia, mengenai hidden curriculum ini juga sangat menarik. Saya mencoba mengambil kesimpulan, untuk itu saya ingin menanyakan kepada Ibu Dokter bagaimana dengan kesimpulan ini, bahwa sebenarnya hidden curriculum ini adalah sesuatu yang tidak secara menyeluruh di dalam satu lembaga pendidikan. Dia hanya hidden curriculum hanya di dalam mata pelajaran, karena sebenarnya jika kita mengacu lagi pada 3R tadi, aturannya, rules-nya, kemudian rutinitasnya, termasuk regulasinya, sebenarnya dia sudah ada di dalam budaya sekolah itu sendiri, yang bahkan tertulis budaya sekolah, kemudian SOP pembelajaran, SOP yang sekolah, yang itu merupakan turunan dari visi misi di lembaga pendidikan tersebut. Apalagi jika misalnya saat ini sedang memakai kurikulum, implementasi kurikulum 2013 yang benar sekali Bu, sebentar lagi bahkan mulai tahun ajaran ini sudah mulai digenjotkan ya, kurikulum sekolah penggerak. Hari ini saja ada Zoom ya, ada Zoom untuk kepala sekolah khusus PAUD, ini sudah harus semua dari tingkat bawah, dari level paling bawah, mulai dari PAUD sampai level tingkat paling tinggi untuk mengambil kurikulum PST ini. Nah, jadi itu sebenarnya hanya dalam mata pelajaran, karena sudah ada implementasinya dalam visi misi ini. Apalagi kalau dalam kurikulum 2013 ini kan secara umum kan isinya pendidikan karakter, tapi tidak semuanya bisa dituliskan dalam muatan-muatan yang ada dalam modul-modul pembelajaran, tetapi sisanya diimplementasikan secara eksplisit maupun implisit kepada bagaimana kemudian kualitas guru itu bisa membawa proyek-proyek, baik itu di sekolah maupun di rumah. Nah, insya Allah bisa ditangkap Bu Dokter. Saya ingin meminta pendapat secara pribadi sebenarnya ini. Terima kasih kesempatannya, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Ibu Dr. Kasmiati dulu. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Ibu siapa tadi, Bu Kia? Olivia. Ibu Olivia. Sebanyak. Ya. Secara pribadi ya. Baik, saya memang meneliti di Garuna Dipa Palu. Kenapa? Karena di situ, karena saya terkait dengan multikultural. Karena terus terang kalau awalnya ya, judul saya sebenarnya ada dua sekolah rencana awal yang memang saya cari yang multikultural. Itu ada dua, yaitu pertama Garuna Dipa Palu, kemudian Joyful Kids. Cuma karena di Joyful Kids itu sepertinya saya memasukkan ini katanya menunggu dulu jawaban dari pimpinan yayasan baru bisa kita meneliti, kemudian saya konsul kemudian kepada promotor saya yaitu Pak Direktur Pasca, diarahkanlah untuk satu sekolah saja. Nah, untuk menginternalisasikan secara pribadi ya, menginternalisasikan demi multikultural di Palu melalui pengamatan saya, khususnya secara umum dulu untuk menginternalisasikan nilai-nilai itu kan ada 16 nilai multikultural itu melalui dalam bentuk kegiatan. Seperti tadi saya sampaikan bahwa melalui dalam bentuk kegiatan di sentra, ada berapa sentra, tapi yang saya ambil adalah hanya ada 3 fokusnya, sentra drama, sentra seni, dan olah tubuh, kemudian sentra balok. Nah, di dalam bermain ini memang mungkin tidak juga masih kendala ya, maksudnya karena di PAUD, karena di Palu memang ini guru khusus untuk agama Islam itu tidak ada
kepala sekolahnya itu agama Kristen. Cuma mahasiswanya saja yang bervariasi agamanya. Nah, untuk mengajarkan ini umpamanya doa-doa, untuk khususnya ya, baca doa bismillah ya, itu memang ada bantuan juga dari orang tua. Jadi mungkin karena anak yang saya teliti ini adalah umur 5-6 tahun. Jadi mereka sudah bisa diajar untuk umpamanya baca bismillah. Jadi mungkin sudah ada pembiasaan juga dari rumah. Dibawa di sekolah. Nah, di sekolah itu dibantu oleh TU-nya, karena kebetulan TU-nya saja yang Islam. Jadi, nah, kemudian dalam kegiatan prakteknya, apabila dalam bermain, umpamanya kan biasanya nak biarkan sebelum bermain, ayo nak berdoa sesuai dengan keyakinannya ya. Jadi, yang saya amati itu adalah, apakah anak-anak istilahnya sempat membaca atau tidak, tapi mereka hanya memperlihatkan cara berdoanya itu, umpamanya kalau Islam, langsung bismillahirrahmanirrahim, langsung kemudian kalau yang lain ada yang begini, ada yang ini kan macam-macam model anunya kan, model sesuai dengan ajaran agama yang biasanya dipraktikkan. Gitu. Memang mungkin salah satu kendalanya di sana karena itu tidak ada guru khusus. Nah, itulah yang kemarin juga termasuk itu saran dari pembimbing saya untuk merekomendasikan ke Garuda di Papalu, khususnya barangkali umpamanya bisa ada guru khusus untuk agama Islam, karena di dalamnya kan ada beberapa peserta didiknya yang Islam, yang itu cara-caranya. Nah, kemudian cara menginternalisasi itu melalui kegiatan bermain, umpamanya itu seperti tadi saya sampaikan berdoa sebelum bermain, kemudian nilai-nilai yang dapat diinternalisasikan itu nilai multikultural, umpamanya dalam satu bentuk permainan, umpamanya permainan kadende lah ya, pada umumnya permainan kadende. Ini kan biasanya anak-anak dibagi dua kelompok. Nah, dua kelompok pertama, umpamanya menentukan dulu siapa yang diantar umpamanya satu kelompok tiga orang. Jadi kalau yang tiga orang ini siapakah yang dulu yang main? Nah, mereka itu bermusyawarah itu untuk menentukan siapa yang main dulu diantara kelompok dulu, baru diantara dari kelompok itu pindah lagi ke kelompok yang akan main, umpamanya orang pertama, kedua dan ketiga. Nah, untuk menentukan itu melalui musyawarah. Nah, musyawarahnya anak-anak ini kita tidak bisa samakan antara musyawarah orang dewasa dengan anak-anak kita. Kalau anak-anak itu menunjuk saja atau melalui kompimpa itu menentukan siapa yang main duluan, kita melalui seperti itu kalau anak kecil ini. Nah, di dalam proses permainan itulah yang dapat diinternalisasikan nilai-nilai multikultural. Kenapa? Di situ di dalam permainan itu kita mengajarkan bagaimana anak-anak bisa bekerja sama antara tim yang satu dengan tim yang lain, antara kelompok yang lain dan kelompok yang satu dan kelompok yang lain. Kemudian terjadinya aspek perkembangannya dapat berkembang adalah aspek sosial emosionalnya. Kemudian nilai agama dan moralnya juga tadi melalui berdoa itu sekedar keyakinan. Kemudian untuk mempersilahkan temannya, ayo giliran si A lagi pemainnya maju silahkan. Nah, itulah aspek bahasanya juga dikembangkan. Jadi anak-anak aspek itu. Kemudian melompat. Nah, melompat itu kan di situ aspek apa yang dikembangkan? Adalah motorik kasar. Karena dia melompat, ada gerakan. Kalau motorik halus kan adalah menggunting, menciplak. Nah, itu motorik halusnya. Kemudian kognitif. Aspek kognitifnya juga dikembangkan melalui kegiatan bermain itu. Jadi antara internalisasi nilai-nilai multikultural dengan aspek perkembangan anak usia dini itu bisa sejalan dalam satu permainan. Jadi satu permainan, jadi aspek kognitifnya itu dikembangkan karena peserta didik ini bisa mengetahui bahwa cara permainannya ini seperti ini, lompatnya seperti ini, tidak asal lompat, dia kan sudah tahu aturannya, jadi aspek kognitifnya juga dapat dikembangkan. Nah, itu melalui seperti itu barangkali jawaban saya, Ibu. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Dokter. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Ulfianti tadi untuk Ibu Dokter Elia. Ya, terima kasih Ibu Host. Ya, saya juga berterima kasih dan mengapresiasi pertanyaan dari Ibu Ulfianti. Ulfianti ya. Iya. Memang betul ya. Hidden curriculum itu secara tidak langsung, misalnya di kurikulum 13 itu sudah include semua di dalamnya ya, sudah include bagaimana SOP pembelajaran, bagaimana karena di kurikulum 13 itu ada 4 kompetensi inti di situ yang kita lihat ya,
bagaimana kompetensi spiritualnya, bagaimana ya hablum minallah, hablum minannas, kemudian sikap sosial tadi, kemudian sikap pengetahuan dan keterampilannya. Memang betul sudah include, tapi mohon maaf ya, ini pandangan kami Ibu Olivianti bahwa hidden curriculum itu memang dia terselubung ya, tidak tertulis, namun segala sesuatu yang berpengaruh sangat atau cukup signifikan ya, sehingga peserta didik bisa berprestasi ya, atau dalam hal ini dalam pembentukan karakter itu bagus ya. Iya, jadi tidak semua memang sekolah ya, tidak semua sekolah kita bisa lihat seperti ini. Seperti mungkin di SMA 4, di SMA 3, di SMA-SMA atau SMP atau sekolah yang luar biasa ya, yang punya prestasi dan sekolah maju ya. Saya kira ada juga sekolah yang tidak menerapkan aturan seperti aturan yang saya sampaikan tadi. Ya, hidden curriculum terbentuk dari 3R tadi, ada aturan, ada rule, ada rutinitas, ada kebijakan. Itu tidak jarang kita mendengar ya atau melihat di layar kaca bahwa ada peserta didik yang melanggar ya, dalam tanda kutip misalnya mabuk di sekolah atau narkoba, kemudian mengupload video-video porno, itu banyak, itu banyak sekali kejadian-kejadian yang kita bisa lihat di layar kaca. Ada umur SMP misalnya, SMA yang tidak taat dengan aturan sekolah atau tidak ada aturan yang menghukum bahwa melanggar aturan harus dikeluarkan atau diin dan lain sebagainya, itu banyak yang terjadi. Nah, saya melihat ketika sekolah yang punya aturan seperti ini ya, yang ketat kemudian diaplikasikan dalam kehidupan peserta didik, itu luar biasa. Pasti dia berakhlak, pasti dia patuh dengan gurunya, patuh dengan aturan sekolah ya. Jadi saya melihat, saya soroti bahwa itulah hidden curriculum. Tidak semua sekolah misalnya ketika peserta didik masuk di pagi hari itu, satpamnya dia hormati, cleaning service-nya dia hormati, gurunya cium tangan, kemudian bergegas menuju ke masjid sholat duha ya, sholat zuhur, sholat asar berjamaah, kemudian semua kegiatan-kegiatan baik akademik, non akademik dia ikuti dengan baik, disiplin, pasti sekolah itu akan maju, pasti sekolah itu akan meraih prestasi karena peserta didiknya yang sangat santun. Jadi saya melihat hidden curriculum ini memang harus ditanamkan di semua lini, di semua sekolah ya, berdasarkan itu tadi, aturan-aturan itu ya, ya apa yang disampaikan oleh teori dari Jean Ballantyne itu sangat sinkron dengan aturan-aturan sekolah itu, karena dari situlah bisa peserta didik patuh, taat ya, menghargai gurunya, tidak berkelahi di sekolah. Nah, ketika kalau di SMA 3 ini ketika peserta didik berkelahi langsung ditangani, langsung ada sanksi. Nah, itu tadi, berprestasi ada reward, melakukan pelanggaran berat, ringan, semua ada sanksinya. Jadi melalui aturan tadi itu ditetapkanlah semua aturan sekolah dan disosialisasikan. Ketika peserta didik menerima, orang tuanya menerima, silakan anaknya dididik di sekolah itu. Jadi saya memotret memang dari rule, regulasi dan kontinuitas yang ada di sana. Ya, saya kira bagus sekali ini Ibu Olivia. Memang sudah include ya dalam K13, tapi tidak semua sekolah menerapkan. Kita melihat tidak semua sekolah, masih ada sekolah yang acu tak acu. Ketika peserta didiknya mengakses video porno, tidak ada sanksi. Malah misalnya ini
kalau di sana, di sekolah ini, tidak boleh membawa HP. TikTok saja dilarang. Ya, peserta didik melakukan TikTok saja dilarang, apalagi sampai mengakses video porno. Membawa senjata tajam, itu semua diperiksa. Ya, nah, jadi inilah saya melihat bahwa hidden curriculum ini sebetulnya tidak semua waktu dari pendidik yang sudah ditetapkan di jadwal itu sangat padat. Terkadang tidak semua peserta didik mau mengajarkan hal-hal yang sedetail itu karena mengejar target. Mengejar target, oh waktu saya tinggal sekian, saya harus bawa materi, saya ini. Makanya itu tadi transfer of knowledge saya, mentransfer saja ilmu pengetahuan, tapi tidak mentransfer of value. Ya, tidak mentransfer nilai-nilai. Nah, nilai-nilai inilah yang saya anggap hidden curriculum. Saya identifikasi sebagai hidden curriculum. Ya, karena nilai-nilai ini sangat penting untuk diadopsi oleh peserta didik. Ya, diadopsi ini diadopsi dari orang tuanya maupun di sekolah. Di sekolah lah yang lebih mengedepankan ini, karena waktu peserta didik lebih banyak di sekolah. Ya, mulai dari jam 7 sampai jam 4. Karena 5 hari efektif sekolah. Saya kira demikian. Terima kasih Ibu Olivia, Olivianti. Ya. Yeah. Olivianti. Terima kasih. Oke. Okay. Wah. Luar biasa. mungkin ada satu lagi pertanyaan ini Ibu dari Ibu Herminingsi. Ya. Yeah. Di kolom chat saya lihat ini, bagaimana implementasi hidden curriculum di masa pandemi? Oh ya. Yeah. Pandemi, ya. Ya, terima kasih. Implementasi hidden curriculum di masa pandemi, saya kira di SMA 3 ini memang kurang maksimal ya, karena peserta didik dibatasi. Yang bisa ke sekolah, yang bisa hadir di sekolah itu hanya peserta didik yang tergabung dalam OSIS, yang tergabung dalam OSIS dan kelompok Pandawa yang selalu sigap dalam membersihkan lingkungan, ya, dalam bekerja sama dengan guru untuk program-program adiwiyata. Nah, tapi hidden curriculum masih ada, masih berjalan. Misalnya peserta didik di bulan Ramadan itu tetap melakukan walaupun online. Tetap melakukan kegiatan-kegiatan religius. Mereka juga tetap masih membantu sesama ya. Misalnya ada kebakaran kemarin, itu sudah di masa pandemi. Ada banjir bandang, mereka sigap langsung ke tempat. Satu hari kejadian malam, paginya mereka sudah berada di lokasi banjir bandang di Sigi. Saya kira ini bentuk dari hidden curriculum. Ya, karena langsung sigap mengumpulkan donasi dan membawa mendistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Kemudian kegiatan religius itu berlangsung di bulan Ramadan, ya, walaupun masa pandemi, tapi mereka membuat kegiatan secara online, ya, baik dilombakan di tempat maupun secara online. Saya kira implementasinya sangat dirasakan, ya. Bahwa mereka tetap patuh, mereka tetap mengedepankan aturan ini walaupun secara online, ya. Bahkan ada beberapa media menyorot, beberapa media yang kami baca, atau mari kita buka galeri SMA Negeri 3 Palu, luar biasa kegiatan-kegiatan akademik dan non akademik mereka. Mereka tetap menjalankan tugas-tugas rutin. Ya, rutinitas, tapi adaptif, menyesuaikan dengan masa pandemi. Bahkan di masa pandemi, hampir semua dewan gurunya, pendidiknya disemprot, disinfektan, ya, oleh kelompok-kelompok yang sudah ditunjuk oleh kepala sekolah. Dan kepala sekolah yang membawa mereka, ya, yang memimpin kegiatan itu. Jadi, bagaimana mereka memberi bantuan kepada yang terkena COVID itu terlihat ya di media-media, itu ada di galeri SMA Negeri 3 Palu, di media mercusuar
lingkungan SMA Negeri 3 Palu tetap terjaga asri di masa pandemi, karena peserta didik yang tergabung tadi itu melakukan kegiatan-kegiatan pembersihan ya setiap saat. Jadi saya kira inilah implementasinya dari hidden curriculum di masa pandemi. Mereka tetap berjalan kegiatan religius, kegiatan sosial kemasyarakatan, ya sikap sosial mereka peduli dengan lingkungan, peduli musibah itu tetap berjalan seperti biasa. Mereka selalu ada terdepan, ya, membawa donasi. Saya kira cukup, Ibu Olivianti. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya kembalikan kepada Ibu Zakia sebagai host. Ya, terima kasih. Sangat menarik, Ibu Dokter. Baik, Bapak, Ibu, participants, para peserta lecture series hari ini. Saya kira sangat bermanfaat diskusi kita hari ini. Bukan hanya bermanfaat untuk guru atau dosen saja, tapi juga kepada orang kita sebagai orang tua mungkin di rumah. Ini sangat applicable. Baik Bapak Ibu, belum karena kita dibatasi oleh waktu ya, mohon maaf saya tidak bisa membacakan semua pertanyaannya, mungkin ada yang terlewatkan. Nanti bisa dilanjutkan mungkin diskusi bersama ibu-ibu pemateri ini di luar, karena ibu-ibu ini juga ada di kampus kita, bisa ditemui di mana saja. Iya, Ibu, terima kasih kami ucapkan kepada kedua pemateri kita hari ini, Ibu Dr. Kasmiati MPDI dan Ibu Dr. Elia MAG. Ya, terima kasih banyak. Banyak Ibu Dokter. Kepada seluruh participants, silakan mengisi daftar hadir, mungkin yang sudah dibagikan Pak Firdi ya, sudah dibagikan sepertinya, silakan diisi. Depan ada lecture series lagi sepertinya, akan kami bagikan kalau misalnya ada acara selanjutnya lagi. Lecture series ke-5 dan ke-6 hari ini kami tutup sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya seluruh peserta. Materi moderator mungkin. Oh iya, materinya akan kami bagikan ya. Sebentar saya kirim nanti ya. Nanti dikirimkan, kedua pemateri akan mengirimkan materinya ke kami. Ya. Mungkin nanti di grup WA, ya. Grup kali ya. Ya, terima kasih Ibu Dokter. Ya, terima kasih Bu Hos. Semua participants, ya. Kami tutup acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih Bu Zakia, Pak Firdi, semuanya. Sampai jumpa. Pak Mansur. Terima kasih Pak Mansur. Semua ya. Terima kasih Pak Suparman. Ya, terima kasih Bu Dokter. Partisipan. Terima kasih materi yang diberikan. Ya. Terhadapnya Bapak. Pak Wahyudin mungkin sudah tidur. Terima kasih Bu Zakia. Terima kasih Pak Suparman. Ada seram bisa ayo. Tidak bisa tidur ini melihat Ibu Zakia ini. Lama tidak ketemu. Karena kemanisannya mungkin. Boleh juga. Sampai ketemu hari Selasa, insya Allah. Hari Selasa mau apa ke Palu, Pak Suwarno? Pajak makan dia itu. Mau ketemu sama Ibu Zakia, sama Pak Firdi. Begitu. Ada bisnisnya kita, Pak Suparman. Iya. Kasih tahu aja Ibu Zakia. Ini bisnisnya tak berujung. Terus. Selamat ban. Eki. Oh iya, isi absen. Beb.
Awas mikrofon. Absen yang kedua tuh sudah. Absen ketiga. Kelima. Gimana kabar Pak Ridwan? Oh, alhamdulillah.